الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمين. رب يسر ولا تعسر ربي تأمر بخير ربنا فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أمين. أما بعد فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومه في الدارين امين. اعفاء اللحى وقص الشوارب. اخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحقوا الشوارب وتوفيرها اعفاؤها وعنم حلقها حلقها بفتح اللام. والمشركون المقصود مخالفتهم، والمجوس المجوس كانوا يحرقون لحاهم ويطيلون شواربهم، وهذا الأمر من باب مخالفة المشركين في جلائل الأمور ودقائقها كما قلنا من قبل. إعفاء اللحى وقص الشوارب. Perbahasan berkenaan tentang apakah hukum melebatkan janggut, i'fa'ul liha, iaitu melebatkan janggut, waqasu syawarib, dan menggunting, ataupun setengah pendapat ulama mengatakan mencukur misai sampai habis. Ini merupakan perbahasan yang timbul fitnah di kalangan masyarakat pada hari ini, bila mana bainal mu'ayyidin wa bainal mu'aridin, wa bainal manqal biwujubihi, wa bimanqal biibahatihi. Di antara kelompok, satu golongan yang mengatakan bahawa wajib untuk kita menyimpan janggut, haram hukum untuk mencukur janggut, dengan satu kelompok yang mengatakan ini tidak lebih di antara adat-adat yang kita perlu untuk meraikan. Kalau ada di antara masyarakat yang tidak berkeinginan untuk meraikan adat tersebut, maka tidak menjadi kesalahan. Ini perbahasan yang penting, ini perbahasan yang banyak timbul fitnah di kalangan masyarakat. Boleh dikatakan kalau setengah daripada golongan-golongan pokok Wahabi, ataupun dikatakan golongan yang menggelar diri mereka sebagai golongan Salafiyun, yang ingin kembali kepada sikap ataupun manhaj turus pada pandangan mereka, yang mengatakan turus yang sebenar, yang dikatakan manhaj yang sebenar, yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar pada pandangan mereka, iaitu mengikut tata cara satu persatu sebagaimana telah dilakukan oleh pengikut Nabi dan juga para sahabat. Itu pandangan mereka. Akhirnya di antara pandangan-pandangan mereka yang agak ekstrim ataupun yang agak tegas, biasa digembar-gemburkan di kalangan masyarakat, iaitu tentang masalah dikatakan janggut. Kalau kita di Malaysia, mungkinlah kebanyakan masyarakat kita Melayu tidak menjadi masalah dalam masalah sama ada menyimpan janggut ataupun mencukur janggut. Kalau ada pun mungkin sedikit daripada masyarakat. Cuma kalau problem tersebut, kita akan dapati lebih parah, lebih dahsyat kalau sekiranya kita berada di tanah-tanah Arab. Sebab di tanah-tanah Arab, secara khusus di Mesir. Di Mesir, masalah janggut bukan masalah kecil. Masalah besar, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa yang ada janggut, bukan semata-mata janggut itu adalah janggut. Tapi janggut tersebut bagi pandangan setengah daripada syurtah askariah ataupun siapa-siapa di antara mabahis amniah yang ada di Mesir, menganggap ini merupakan tanda di antara kelompok-kelompok golongan yang dikatakan sebagai Irhabi. Ini problem. Kan tengok geng Irhabi, ya mungkin itu di antara muasafat dan kriteria, tetapi tidak semestinya kita mengatakan. Kesan pada masalah tersebut, kebanyakan orang-orang yang janggut ini selalu akan bermasalah kalau berada di Mesir. Pernah kejadian, kawan sendiri, dia Salafi, orang yang tegak memegang akidah Salafi, dan Mesir merupakan di antara negara yang mewajibkan tajnid kepada rakyat dia. Tajnik ni maksud hadir untuk melaporkan diri mengikuti kursus tajnik Mesir untuk peringkat generasi lapis dia. Bila masuk-masuk, dia bagi bitokoh kad kerneh menunjukkan tentang siapakah diri beliau. Akhirnya dia tunjuk kerneh tersebut, polis ambil dan tengok bila gambar tersebut ada janggut. Ya, biasalah geng Salafi, tangkap gambar pun ada janggut. Mereka bagi mereka bukan semata-mata buat janggut ni, tentang masalah taswir fotografiah itu hukum dia haram, tentang isbal al-izar itu hukum dia haram. Banyak perbahasan kalau kita nak membincangkan. Cuma pada hari ini di antara masalah yang akan kita sentuh, masalah berkenaan apakah hukum untuk menyimpan janggut. Yang masalah ini nak kata kecil, besar. Nak kata besar tapi benda tu kecil. Maka kita ingin menilai pada perspektif yang akademik, yang matang, yang serius, yang tidak melebih-lebihkan pandangan-pandangan yang lemah, dan tidak kita mempertahankan pendapat yang tidak betul. Kita nak tengok pendapat yang sebenar mengikut pandangan syarak tu macam mana. Bila sampai gambar tersebut pada polis, maka polis tersebut tanya tengok siapa fulan bin fulan, tengok ada janggut, maka polis kata ke tepi. Bila ke tepi, akhirnya dipinggirkan, maka pada tahun tersebut memang dia tidak dibenarkan langsung untuk mengikut kursus kenderaan. Tak boleh ikut sampai sudah. Sebab masalah di Mesir, kalau kita nak minta kerja, bukan kita lah, maksud kita ni rakyat Mesir.
Bila rakyat Mesir nak minta kerja di mana-mana syarikat atau mana tempat, di antara sijil yang wajib dikepilkan sekali adalah sijil pernah mengikuti kursus ketenteraan. Ini Mesir. Dia kalau tak ikut kursus tersebut, maka takkan apa kerja sekalipun takkan dapat. Kalau dengan sektor kerajaan ataupun dengan sektor swasta, ini merupakan syarat yang dururi. Macam katanya pelajar-pelajar kita pun kalau sekiranya tak ikut kursus BTN, kan Biro Tata Negara yang datang daripada Malaysia, maka takkan dibenarkan untuk hadir untuk belajar di Al-Azhar. Maka kena ikut kursus tersebut. Ikutlah, tak ada masalah apa. Yang penting akal kita sempurna, pemikiran kita sihat, kita boleh menilai yang mana baik yang mana salah. Jangan duk semangat-semangat sangatlah. Mereka tu ada kuasa bertindak untuk melakukan apa-apa saja pada kita. Dan kita kalau nak melawan, nak tunjuk hebat pun, dalam keadaan kita tidak ada kuasa. Dan itu bukan satu kebijaksanaan yang nanti kita akan temukan. Hadis Nabi SAW, wala tatamannaw liqa'al adu, janganlah kamu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, dan jangan kamu berangan-angan untuk kamu berhadapan dan berperang dengan musuh. Tetapi kalau sekiranya iza laqaitumuhum fasbutu, yang diajar oleh Rasulullah, kalau sekiranya kamu temu juga dengan musuh tersebut, maka teguhkan prinsip kamu. Tegas untuk berjuang, tegas untuk mempertahankan. Bukan sifat akidah seorang muslim yang salimah kalau sekiranya dia berangan-angan untuk cari musuh. Ataupun memang dah ada musuh, tapi berangan-angan untuk berperang dan untuk menumpaskan musuh. Itu bukan kita punya cara. Tetapi akidah yang benar, kalau berlaku masalah, kita akan mempertahankan akidah. Kalau boleh untuk menjaga, untuk tidak berdebat, untuk tidak berkelahi, untuk tidak bergaduh, maka kita akan bersikap dengan sikap yang sederhana. Itu akidah yang sebenar. Jangan diperbodohkan dengan fahaman-fahaman yang fahaman tersebut, orang yang bercakap ataupun tak faham apa yang dia bawa. Yang kita ni menjadi pendukung-pendukung pada fahaman-fahaman tersebut, akhirnya kita ni menyesal dengan apa yang kita perjuangkan. Sekarang kita nak menilai kepada perspektif yang sebenar. Bila akhirnya bila disebabkan janggut, tak dibenarkan untuk ikut kursus tajnid, kesan dia panjang. Kesan yang dahsyat dalam tempoh masa yang cukup panjang bagi sahabat kita tersebut. Akhirnya segala kerja tak dia dapat, tapi alhamdulillah bila menyambut di peringkat lebih tinggi, masuk ke master, masuk ke PhD untuk menyambut pengajian, insyaAllah binisbah tentang tempat dan ruang dia dalam dekat tak menjadi masalah. Cuma apa kita nak sebutkan mengenai masalah bila janggut itu merupakan di antara benda yang dimasalahkan masa. Yang kedua, bila Dr. Sa'ad Jawish sendiri. Banyak kali kita kenal kan Dr. Sa'ad Jawish, rumah di Hyderabad, Dr. Qasim Hadis, Ustaz Doktor fi Qasim Hadis bi Jami' Al-Azhar Al-Sharif. Beliau merupakan di antara rajul murtahi yang ada janggut, memang simpan janggut dengan sesempurna mungkin. Dan berkali-kali dikatakan oleh beliau sendiri, dia sebut sendiri, mengatakan dia berkali-kali dipanggil oleh syurta amniah, dipanggil oleh polis, hanya tidak lebih hadir di tempat tersebut, salam, tanya nama, tanya biodata, duduk di mana. Soalan yang ditanyakan hanya satu soalan. Sebab apa simpan janggut? Soalan yang ditanya, sebab apa simpan janggut? Itu soalan yang ditanya. Kemudian bagi alasan, okey, balik. 2-3 bulan lepas tu panggil pula. Soalan yang tanya, sebab apa ada janggut? Pressure psikologi ni. Tekan psikologi. Begitulah seterusnya. Itu Dr. Sa'ad Jawish. Kemudian, pengalaman sahabat-sahabat kita sendiri. Dulu kalau ingat mungkin, yang pegang biru, yang pegang unit muhafazah. Kalau di pangkat pemeran kan ada naik presiden. Di mana presiden naik presiden kan? Dia ada bahagian muhafazah. Masa tu yang pegang Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kelantan. Adalah abang tu memang cakap Arab, masya Allah, tabarakallah, sedap. Dan memang mu'amalah, dia mujamalah, dia memang dahsyat. Memang pandai lah. Dan dia kata berkali-kali. Setiap kali kalau dia pergi berjumpa dengan Abnu Daulah, soalan yang Abnu Daulah akan tanya apa dah? Dia kata ni janggut ni simpan apa-apa ni? Ni janggut. Janggut. Kira-kira kali Abnu Daulah akan pergi pegang janggut ni. Dia kan simpan lebih sampai naik atas ni. Jadi Abnu Daulah kata apa ni? Janggut sebab apa simpan ni? Akhirnya dia kata antara alasan yang sering anda bergurau dengan Abnu Daulah tersebut apa dia? Setiap kali jumpa akan sebut kata, ni aku ni kau tak nak janggut ni, aku punya tunang tak berkenan. Ni akhwat jadi sasaran ni, kesian kat akhwat kita. Okey, katakan tunang tak ada lagi buat tu tersebut. Tapi untuk apa? Untuk nak bertauriah ataupun untuk nak apa? Untuk mengelakkan daripada mudarat yang lebih besar. Maka alasan disebut pada polis tersebut, dia mengatakan kalau janggut ni aku tak ada, maka nanti tunang aku tak berkenan. Itu terpaksa simpan janggut. Jadi berlaku masalah pada dia. Bila golongan-golongan Puan Wahabi ni, hak jenis semangat-semangat ni, kata oh tak boleh. Ini bila mana Allah dan Rasul mengatakan hukum dia wajib, apa saja yang berlaku itu merupakan cabaran dan itu merupakan perjuangan. Kan macam budak-budak kita di sini, tak jenis semangat ni. Ramai jenis tu. Oh, ini perjuangan. Kita wajib mempertahankan. Kita kena dukung. Inilah perjuangan yang dibawa oleh pemimpin kita. Inilah panduan Al-Quran dan Sunnah. Semangat dia tak tahuan menentang apa dia buat. Itu bahasa Kedah. Tak tahuan menentang apa dia buat. Ambil bahasa tu. Dia tak sedar. Dia berasa, Dalla sa'ayun fil hayati dunia, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, mereka tersesat daripada jalan kebenaran. Tetapi mereka merasakan, yuhsinuna sun'ah. Mereka telah melakukan satu benda yang terbaik. Dan mereka berangan-angan bila bertemu dengan Allah, inilah pahala yang paling besar mereka akan dapat. Tapi bila pipi tengok tak ada apa. Pasal apa ya Allah? Sedangkan aku rasa perjuangan aku dah, masya Allah, tabarakallah. Yang ni yang kadang kita tersesat dalam keadaan kita tak sedar. Kita tidak mengetahui dan kita tidak tahu, kata kita tak tahu. Jahil merokak. Orang kata jahil merokak, marah. Tapi sebab apa? Kita tidak ada jalan untuk kita menjadikan diri kita sentiasa dipantau.
kita tidak ada cermin untuk menzahirkan apa yang kita buat betul ataupun salah, ini punca masalah kita. Bila keadaan macam tu berlaku, bila problem tu berlaku, maka di Mesir menjadikan ada dua kelompok. Kelompok ulama-ulama azan mengatakan, okey, kalau berlaku masalah dengan kerja kamu, berlaku masalah dengan majikan kamu, bukan semua orang sama seperti mana bukan mufti jumhuriah. Syiala Jumaah dia tetap tegas dengan hukum. Ya, jangan pan, penuh. Masya Allah, tabarakallah. Tapi setiap kali orang tanya, apa hukum tentang masalah lihyah? Ada kenarkan untuk halqul lihyah? Dia kata, lih. Okey, tak ada masalah. Pan. Tak boleh. Tekanan nak banding dengan manfaat, Masya Allah manfaat dia bagi tu lebih dahsyat. Kalau tuduh sebagai irhab, dialah merupakan di antara ulama-ulama yang paling menentang tentang masalah irhab. Dan merupakan di antara wakil-wakil yang dihantar untuk melaksanakan ittifaqiyah menyelesaikan tentang masalah irhabi. Jadi banyak benda yang boleh menyokong mengatakan dia bukan juz'u minal irhabi. Sekarang ni kita bukan cerita, kita nak mempertahankan kata, ni semua dalang Amerika lah sebut kata kita irhab, sedangkan bukan irhab. Itu bukan problem kita bincang. Masalah bila kata fitnah, bila intishar, bila tersebar, maka terpalit habis kat kita. Bila terpalit pada kita, kita bukannya waktu yang sesa untuk kita syarah ke orang. Bukan nak kumpang pemadak ni Amerika punya kalam. Ni hakikat masyarakat memegang pandangan dengan pandangan yang dibuat oleh mereka. Sebab apa? Sebab mereka memegang dengan politik dunia. Bila itu fitnah, kebijaksanaan kita bukan dengan bijaknya kita dikatakan sebagai bijak. Dengan pandainya bersyarah kita dalam masalah macam tu. Tapi kita dikatakan bijaksana, bila mana kita mampu untuk berhadapan dengan situasi yang macam tu. Dan kita memberikan benda yang menguntungkan agama Allah SWT. Itu kebijaksanaan yang sebenar. Itu yang dikatakan sebagai orang yang cerdik. Itu yang dikatakan sebagai orang yang pandai. Bukan melulu dalam berhadapan dengan situasi, melulu dalam memberikan pandangan dan juga fatwa, menyebabkan parah kepada masyarakat. Akhirnya tentang masalah lihyah, kalau kita buka perbahasan di antara para-para fuqaha, maka kita akan temukan bahawa tiga mazhab mengatakan hukum untuk mencukur janggut itu merupakan haram. Hanafiah mengatakan haram cukur janggut. Sebab apa? Dalil kuat. Sebab tu sekarang pandangan anda bawa di sini, bukan anda nak membicarakan tentang masalah hakikat muqaranah di antara mazhab, apakah hakikat tentang hukum untuk menyimpan janggut. Kalau kita nak memperbahaskan, nanti kita akan temukan mengatakan bahawa kebanyakan ulama, bahkan pandangan yang dikong oleh Syafi'i yang mengatakan makruh cukup janggut, pandangan yang lemah. Hanafiah mengatakan wajib simpan janggut. Haram cukup janggut. Malikiah mengatakan haram cukup janggut. Wajib simpan janggut. Hanabilah mengatakan wajib simpan janggut. Dan haram untuk mencukup janggut. Bahkan yang kalau kita mendefinisikan kembali, yang dikatakan janggut itu berapa? Hakikat janggut tu kata datang daripada kalimah lahyun. Ni, lahyun ni tulang ni, tulang kiri kanan ni. Ni lahyun, ni lahlun, ni lahyai. Dia panggil dua tulang lahyai. Jadi bila kata janggut tersebut ni. Penuh tepi ni sampai ke bawah. Sebab tu menjadi perbahasan sampai ulama, adakah ni? Kalau orang kata janggut, janggut sepat ni. Kalau orang Kedah kata apa ni? Kat bawah ni. Apa panggil mana? Kumis ni. Ni kumis misal, kumis bahasa buku, misal bahasa kita. Okey. Yang ni bawah pada bibir bawah ni. Janggut kecil ni menjadi perbahasan ulama. Adakah boleh untuk kita cukup? Kau pernah pendapat Syafi'iyah pun sendiri. Khilaf dengan ulama dalam masalah kalau sekiranya lebih daripada bawah janggut tersebut naik bulu kita ambil bila cukup potong. Haram ke boleh? Jadi masalah. Yang dikatakan janggut yang bulu-bulu yang ada di khaddain, adakah boleh untuk kita potong ataupun tidak? Kalau semua pendapat ulama yang mengatakan wajib simpan janggut, semua bulu-bulu tersebut diharamkan untuk kita tanggalkan. Kan kita ada bahas tentang hadis tentang masalah hukum namasah. Orang yang namasah ni cabut bulu muka. Bahawa cabut bulu muka satu perbahasan dan tentang masalah cabut bulu yang ada di pipi hukum dia haram. Sebab apa? Sebab itu sama dengan seperti mana kita menanyakan janggut pada muka. Sebab jumlah ulama ketiga-tiga mazhab kecuali Syafi'iyah mengatakan haram untuk mencukur janggut yang dibenarkan untuk kita hiyah. Hiyah tu bukan sangkut guna macam-macam. Semut masuk, sesat. Tak keluar lah. Kan? Apa-apa saja. Sebab apa? Sebab pandangan mereka dengan nas yang jelas mengatakan qaliful majus. Menyalahilah para-para majusi yang mana sifat majusi ni pada. Sifat majusi mereka akan melebatkan misai dan akan cukup nyanggut. Ini panggil majusi. Majusi kalau misai ni kena lajak sampai tutup. Kan kita tengok cerita-cerita geng-geng pop-pop majusi. Geng-geng pendeta makan ni tu dia. Misai kena tutup sampai ke bawah. Nak makan pun kena selok. Okay, nak minum ayak kan? Kena selok misai. Sebab apa? Misai tu lebih. Dan janggut tak ada. Itu sebagai muasafat tanda-tanda kriteria yang ada kepada para majusi. Maka sekarang suasana yang ada, bila mana Nabi nak menggambarkan identiti kita sebagai seorang Muslim, kita perbanggakan. Dan kita perbezakan. Sampaikan sekarang, jangan kita jadi di antara individu-individu yang tidak boleh orang bezakan antara kita ni Islam ataupun tidak. Jangan kadang-kadang jumpa orang,
ni nak bagi salam, kan Mesir sekarang ni jadi mulakbat, campur habis. Nak bagi salam, takut Masihi. Tak bagi salam, berasa tak sesuai, kita naik teksi, dia tak bagi salam. Jadi, ihtimal. Nak salam, tak tahu. Macam kita jumpa di Malaysia, kadang-kadang jumpa dia ni. Ni Cina kan Melayu, Cina kan Melayu. Muka macam Cina kan, kita muka macam-macam. Ada anak India pun ada, anak Cina, ada anak Arab, ada semua ada. Kadang tengok-tengok, ni tak nampak Melayu. Kita pun sembang lebih kurang, kutuk dia lebih kurang. Kita tengok belah cakap Melayu. Orang Melayu ke? Tahu. Sebab apa? Sebab tidak ada satu tanda-tanda, satu benda yang membezakan mumayazat yang menjadikan kita ni muka bertitle dengan sebagai seorang Muslim. Tapi kalau berkepiah, berjanggut, berjubah, berserban, confirm orang kata kita ni milan Muslimin. Kita orang Islam. Dan ini Nabi cuba gambarkan, mengatakan, jadikan kamu ini berbeza dengan orang kafir. Pakaian, sikap, perbuatan, akhlak dan segala-galanya kena dibezakan. Itu yang dikatakan tentang matlamat tujuan Rasulullah untuk melaksanakan perintah tersebut. Bila Syafi'iyah mengatakan hukum yang makruh. Sebab dalil tak kuat. Kaedah, sebab tu kalau kita tengok musanif kita akan mempertahankan pendapat yang muktamad. Dan wajar bagi kita sebagai penuntut-penuntut ilmu, masalah ini masalah tentang fatwa, lain masalah dengan pengamalan. Kerana sebut tentang fatwa Syahla Jum'ah. Dia mengatakan kalau orang tanya tentang, ustaz ni macam mana boleh nak cukup janggut? Saya berlaku masalah dalam kerajaan, saya berlaku masalah dengan individu macam ni, saya berlaku masalah dalam perbuatan tersebut. Dengan alasan-alasan macam tu, kita akan bersikap dengan sikap sederhana. Kita kata, okey, tak apa, cukup janggut. Dr. Al-Qardawi, pendapat mudah apa yang tak pegang? Kan pegang? Pendapat ni kata boleh, hak ni kata boleh, hukum macam ni pendapat Ibn Hazam, ini pendapat Lais, ini pendapat yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat tak pernah kita dengar sekalipun dikorek kembali oleh Dr. Al-Qardawi untuk disampaikan kepada masyarakat. Sehingga kita kata, Dr. Al-Qardawi apa pandangan dia macam ni? Pelik pandangannya. Tapi dia rajulul multahi. Sebab apa? Sebab hakikat pengamalan kita dengan apa yang dilakukan pada orang berbeza. Kalau kita ingin mengenal kepada dalil, maka dalil tentang masalah janggut itu merupakan dalil cukup kuat. Yang penting untuk kita jadikan sebagai satu tuntutan keagamaan yang kita akan laksanakan. Dan bahkan kita merasakan bodoh bagi orang yang ada janggut. Tuhan bagi kesempatan untuk tumbuh janggut, tiba-tiba dah cukup. Sebab Allah Ta'ala nak bagi satu kebaikan yang pahala ni tak gaduh letih. Bukan gaduh tekan janggut ni. Ada aku nak janggut. Nak bagi keluar janggut. Tak. Janggut keluar dengan tabiat dia. Dengan sebenar jadi Allah Ta'ala nak bagi keluar. Tiba-tiba orang tak berkenan janggut, cukup. Maka kita mengatakan ini orang yang bodoh dalam menginginkan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk boleh kebaikan. Masya Allah yang pernah nak sebut. Yang kata bila di antara individu-individu yang dia ni pula usaha. Kan kalau duduk budak-budak sekolah dulu, pula nak pergi ada janggut ni apa? Sebab tak mahu bagi kata orang kata kanyak. Bila kata nampak janggut tak ada, misal tak ada nampak kanyak, nampak walat, nampak budak-budak. Jadi bila nampak budak-budak, buah minyak buan. Kan minyak buan? Buah minyak buan sapu dia. Lepas tu naik, nalamnya. Tak larang nak cukup, sepengang orang hutan lah. Penuh kiri kanan, silap letak. Bila keadaan macam tu berlaku, naik janggut, ada di antara individu yang janggut ni tak naik langsung. Tak naik langsung. Teringin nak janggut. Sebab apa? Sebab ni juga ruang-ruang kebaikan pahala yang kita boleh. Kurang-kurang kata, janggut sunnah lah. Kita pun bangga. Orang intisab sunnah tu pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kuat ucapan tersebut, benar ucapan tersebut tu masalah lain. Tapi kebanggaan kita bila orang kata, Masya Allah, tabarakallah, muka entah nampak macam tutup guru. Muka entah apa orang beriman. Muka entah gaya-gaya perwatakan sebagai orang soleh. Kita perbanggakan. Kan kita mengharapkan kataan tersebut itu merupakan doa yang akan menjadi realiti, yang akan berlaku pada diri kita, itu angan-angan kita. Dan sewajarnya benda tersebut merupakan simat, tanda yang istimewa yang ada pada bentuk ilmu. Itu dari sudut dalil dan kekuatan untuk kita lakukan dan untuk kita laksanakan. Tetapi untuk kita pertegas sehingga kita mengharamkan kepada orang yang tidak mampu untuk melakukan benda tersebut dan ingin memegang dengan pendapat ilmu, maka ini yang merupakan satu kesilapan dan ini yang kita mengatakan tasyadud dalam agama. Yang berlaku pada Pak Wahabi pada hari ini masalah macam ni. Sebab itulah bila analisa yang dibuat oleh Mufti Jumhuriyah, Masya Allah Tabarakallah, dia beliau kalau masalah macam ni, dia kurang, dia malas nak bincang. Sebab apa? Sebab kita duduk berkeliling, naik orang lihat. Kita berkeliling dengan siapa? Dengan Pak yang tak duduk dalam lapuh kita. Pak Wahabi panggil dia macam mana? Sonok panggil dia apa ni? Cuba tengok satu-satu. Panggil Pak Wahabi. Mereka ni sama sekali kalau pandangan yang memegang, mereka takkan terima pandangan lain. Kalau duduk dalam halaqah kita, kita sembah Masya Allah Tabarakallah, muafakah dengan pemikiran yang mereka bawa. Okey, mereka akan, ya. Tapi kalau ghairu muafakah, mereka akan bangun meninggalkan majlis. Itu di antaranya, bukan semua. Di antaranya, di antara panggil mereka. Sebab mereka takkan terima sama sekali pendapat yang mukhalafah dengan apa yang mereka bawa. Mufti Jumhuriyah, dulu sebelum naik jadi mufti. Kata Masya Allah, bagus. Dia tanya, sebab apa kata Mufti Jumhuriyah ni bagus? Dia kata sebab apa? Sebab ni, multahi. Rajulul multahi. Kata rajulul multahi. Kemudian tak apa? Naik mufti, lepas naik mufti 2-3 bulan. Dia kata ni, tak bagus. Sebab apa tak bagus? Dia kata ni, mufti ni kira adalah hukumah bagi apa? Bagi tekanan, menyebabkan keputusan dia tak sama sebagaimana apa Allah yang nak, yang Rasul nak. Dia yang cakap tu, dia tak berhak untuk cakap. Hang kuliah saudali. Hang buat kerja tentang masalah ubat. Hang cakap masalah agama. Tapi nak bagi pandangan juga masalah agama.
Doktor, doktor bahagian perubatan, bukan takhususan dalam bidang yang dikatakan bidang keagamaan. Jangan bercakap bidang yang bukan jadi kepakaran. Tapi Wahabi tak nak mengajar ertikan ta'adub dengan ulama tentang hak yang dikatakan ulama. Terah masalah khilafiah depa tak kenal. Bila tak kenal, hentam ikut dan. Syekh Jumaah tak bagus. Sebab apa tak bagus? Dia kata sebab apa? Sebab dia mempertahankan kitab Syekh Abdullah Sakandari. Sebab apa? Sebab dia mengajar kitab Hikam Syekh Abdullah. Dia mengajar kita apa? Iqazul Himam. Dia mengajar apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tu golongan musyrikin. Puan-puan ni geng Al-Isyrak. Mengajar apa? Dia sering membacakan Buddah Imam Al-Busiri. Kalam Buddah Imam Busiri terdapat ayat-ayat syirik. Ini fahaman Pak Wahabi. Bila fahaman tersebut yang dibuat oleh mereka, hentam habis. Menilai suatu kebaikan dengan kesalahan berdasarkan apa yang muwafaqah dengan pemikiran dan apa yang mukhalafah. Itu Pak Wahabi. Kita tak kisah. Hadis apa pun. Tengok yang ada apa? Masuk dalam kelas. Masuk. Sedangkan Quran dan hadis sebut secara jelas. Kalau sekiranya Nabi Isa AS turun, dia mesti akan menjadi pengikut aku. Kan dangkal macam tu pemikiran yang dibawa oleh Pak Wahabi. Simple thinking. Kira mudah, berkeluar hadis, berkeluar kefahaman, berkeluar hal ni, okey, hukum. Ni tak boleh. Belajar madah-madah tentang kan dalam madah-madah subjek. Ngaji kitab Bible di Al-Azhar. Kalau kesim dakwah masuk pangkat master, Ustaz Zubek. Mengapai Bible tu cerita. Tu, anda jumpa kata tu dia eh. Tak mengapai Bible lebih daripada Quran bah. Dia tak harus sembah lelok lagi. Ha? Puluh ni, Bible. Tanya, sifir berapa, dalam sifir ni ada sebut apa, takwin berapa. Kan dalam pembahagian tentang Old Testament dengan apa New Testament, ada apa dia, lepas tu Barnaba apa peranan dia. Hapai hadis ni. Masya Allah, tabarakallah, tanya Quran tu. Kukak. Lebih kurang lah, kira dia tu ni hebat sikit benar-benar di sudut Quran. Quran pokok-pokok, sebab apa? Tumpu tentang asal Bible. Kalau dapat agak Bobby, ni dia, ni fasad ni. Kenal tentang Bible, kenal tentang masalah tersebut, kenal tentang hukum-hukum tersebut. Quran habis tinggal habis. Mukhalafah pada hadis yang sahih, yang Nabi tak benarkan tentang masalah tersebut. Jangan dangkal, Syekh. Hadis tu hang jumpa satu tu ya, sebab tu hang suruh baca semua hadis. Ada hadis juga, bila mana hadir, Nabi tak kata apa. Ada masa bila hadir, Nabi bagi pula tahdid ataupun seolah-olah gesaan untuk mempelajari agama selain daripada yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Suruh belajar buat mukarana. Mereka dah bandingkan semua perkara. Maka banding barulah dikeluarkan keputusan. Ini peranan dikatakan fuqaha untuk memberikan keputusan yang benar kepada kita. Kita jumpa satu hadis, baca Riyadhus Salihin, baca kitab-kitab macam ni, maka memegang pandangan tanpa dipandu oleh guru-guru kita, akhirnya membawa pandangan-pandangan yang ekstrim. Pandangan-pandangan yang menjadikan agama itu merupakan satu agama yang menakutkan. Agama yang dibawa merupakan agama yang tidak cantik. Hakikatnya, sebenarnya, sepatutnya kita mampu mempamerkan yang terbaik. Agama ini merupakan satu alternatif kepada kegagalan sistem yang ada pada hari ini. Dan merupakan sistem yang ada pada seluruh zaman, waktu dan juga ketika. Itu sepatutnya. Dan itu realiti. Bukan kata sepatut. Itu realiti. Yang kita ni sentiasa mampu untuk mengambil kesempatan dalam apa-apa ketika. Kita sebagai tokoh agamawan, waktu macam mana pun. Mainlah sistem ekonomi kapitalis kan naik. Ekonomi yang dikatakan liberal kan naik. Ekonomi yang dikatakan komunis kan naik. Apa sistem sekalipun bentuklah. Selagi mana itu merupakan undang-undang wad'i. Ketetapan yang datang pada akal manusia. Maka kita mempunyai ruang begitu luas untuk meletakkan kaki kita membicarakan masalah agama. Sebab hukum yang kita settlekan merupakan kalam yang terbaik. Ucapan yang orang akan terima. Kalau sekiranya orang yang mempunyai pemikiran yang waras, dia akan muafakah dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah walaupun dia tak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu keadilan yang sebenar. Tetapi kita gagal untuk mempamerkan pada masyarakat, inilah merupakan agama yang terbaik. Sebab apa? Cara pembawaan kita. Cara ekstrim kita. Fitnah yang berlaku dalam pemikiran kita. Dengan gagalnya kita menganalisa masalah-masalah seumpama yang kita bicarakan. Sebab itu dalam masalah seumpama yang kita akan ihfa oleh liha tentang masalah melebatkan janggut, Syekh Al-Jumaah mengatakan. Sekarang kita kembali kepada asas turah yang kita belajar. Kita kaji balik. Kita mengatakan sunnah itu apa dia? Setiap kalam yang intizab min qawlin wa fi'lin wa taqrir. Maka menjadi pertama, adakah af'alu jibiliyah yang ada pada Rasulullah itu merupakan dikatakan sunnah? Kan perbahasan dalam ilmu masalah hadis. Kalau kita buka dalam ilmu masalah hadis, maka boleh dikatakan kebanyakan ulama, hampir dikatakan ijma' ulama, hampir dikatakan itifak ulama, af'alu jibiliyah Rasulullah SAW itu tak dikatakan sebagai sunnah. Jibiliyah apa? Nabi bangun berdiri kan kita mengaji kitab Syama'il. Kita mengaji kitab Syama'il, tujuan kita apa? Nak mengenal muasafat Rasulullah. Tapi adakah itu sunnah? Ulama tak mengatakan itu sunnah. Nabi muka dia apa? Muka merah putih. Kemudian orang hak tak muka macam tu, habis bid'ah semua. Kan Nabi muka tu nak kena pibat pembenar plastik. Sebab apa? Sebab wajib untuk menyamakan dengan Rasulullah. Ada siapa ajak macam tu tak? Kita tak dengar pun. Bahkan akal siapa pun tak boleh terima. Rasulullah apa? Ada orang di tengah dai dia. Oh, kita tak ada.
kena cari doktor spesialis, buat operasi sampai kita jadi sebiji macam tu. Sebab apa? Nak beramal dengan sunnah. Ada orang kata tu, tak pernah dengar pun. Dan kalau siapa ada kata tu, kita kata perbuatan tersebut haram. Haram sebab apa Ustaz? Ni nak buat sunnah ni. Sunnah Nabi. Sebab kita mengatakan itu tak dikatakan sunnah sebab af'al jibiliyah. Naluri diri Rasulullah, muasafat Rasulullah yang berjalan. Laju. Jalan Rasulullah ibarat turun bukit. Rasulullah tidak ada bayang. Oh, kita pulunglah tak usah pergi ada bayang duduk tempat-tempat teduh ya. Mana nak jadi? Kita nak menggambarkan dengan khususiat syama'il yang ada pada diri Rasulullah itu merupakan dia adalah seorang Nabi. Penuh dengan kesempurnaan. Dan kalau ada muasafat tersebut pada diri kita, itu satu kebanggaan. Satu benda yang kita kenang-kenangkan dan satu benda kita sonok. Rasulullah makan dengan tiga jari. Ada Pak Wahbi petikan. Siapa makan lebih dari tiga jari hukumnya bid'ah. Sebab itulah kalau Syed Jumaah kata, Pak Wahbi ni makan hanya mengeluarkan beberapa masalah yang kecil-kecil yang merupakan furuk cabang yang berjuta dalam fiqh yang ada dalam fiqh Islami. Dalam fiqh Islami, masalah cabang dalam fiqh Islami ada berjuta. Tapi yang mereka keluar untuk berdebat, apa dah? Ni masalah janggut. Masalah mereka keluar apa? Masalah tawassul. Masalah mereka berdebat apa? Semayang masjid ada kubur. Masalah yang mereka adalah dalam 70-80 masalah. Kalau kita himpun balik, kalau kita ingin nak selesaikan masalah masyarakat, duduk ingat-ingat-ingat, insyaAllah. Kalau dekat Malaysia lah ni, apa yang mereka timbulkan? Masalah talqin, masalah tahlil, masalah apa dah? Masalah tasawuf, tak boleh untuk kita beramal dengan tasawuf. Tasawuf merupakan di antara torik-torik yang menyesatkan bid'ah yang tidak wujud pada zaman Rasulullah. Adalah 3, 5, 4, 5 benda. Kalau 5, 4 benda ni, dia tak akan berhenti kat situ. Dia akan melengkapkan kepada asal-asal kepala Wahabi bawa tersebut. Tunggulah, lepas ni asal dia akan keluar lagi 3, 4 benda. Dia akan keluar. Sebab apa? Mereka ni memang thinking mereka tu dah set. Set macam tu, simple thinking. Dan apa yang mereka perjuangkan, mereka merasakan inilah merupakan sebaik-baik perjuangan. Kalau kita boleh himpun semua masalah tersebut, tunggu. Anda katakan takkan salah. Dan semua negara Arab jadi macam tu. Dulu, daripada Mekah. Berpindah datang ke Mesir. Pindah ke Mesir, pergi ke negara lain. Semua dengan konsep sebagaimana yang berlaku di Malaysia. Dan Malaysia pun akan berkembang dengan suasana dan keadaan yang sama. Dengan realiti yang sama. Mereka akan fikirkan dalam 70-80 masalah daripada masalah yang berjuta. Sedangkan, masalah yang mereka mempertahankan tersebut tak sekuat dengan masalah yang lain yang sepatutnya bagi logik kita wajib untuk dipertahankan. Dalil tentang masalah bila mana kita mengatakan lepas makan, Nabi kata, jilat jari. Jadi, dengan fi'il amar. Kenapa tak bida'ahkan orang yang tak jilat jari? Pernah dengar Pak Wahbi petikai bahasa tersebut? Tak pernah dengar. Sebab kau nak ligan, nak tabuh semua, tak dan. Sebab tu kalau kita kaji balik kalam tersebut, mungkinlah kalau Pak Wahbi ada, maaf kepada sahabat-sahabat, yang mana kalau sekiranya kaji balik masalah tersebut, kalau tengok balik, mungkin ada yang tak senang dengan ucapan tersebut. Tapi hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh Mufti, kita buka kita tarikh. Anda tak berkata bahasa anda dan anda tidak menyandarkan. Pokok kufar untuk menjatuhkan Empire Uthmani. Itu hakikat. Hanya nak pedegak negara Islamiah lah, tapi ada Pok Wahbi dalam perjuangan Islam, hakikat dia pembohong. Ada tujuan dia lain. Hakikat untuk menyatukan Empire Uthmaniyah. Sebab apa? Sebab dia berlaku pada satu masalah yang cukup besar. Jadi menyebabkan kita terpaksa buka masalah. Dah kira kita tak masuk tentang masalah janggut. Ni masalah ni. Kita betul-betul sikit je ni. Sikit je. Langkah buka tang kepala, langkah kaki, keluar bangunan. Keluar bangunan lepas dunia. Lepas tu tak patah balik. Tak apa kita contoh. Maklumat penting. Masalah bila Empire Uthmaniyah merupakan empire yang paling lemah dalam sejarah kepimpinan yang ada dalam sebuah negara Islam. Maruf. Daripada empire yang gemilang, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Harun al-Rashid, zaman empire-empire sebelumnya, kita ada merupakan satu empire yang kita boleh perbanggakan. Bila zaman Empire Uthmaniyah yang dipegang oleh Pokok Turki, memang satu negara empire yang cukup lemah. Korupsi, boleh cerita. Yang dikatakan masalah salah guna kuasa, boleh cerita. Cerita tentang kezaliman, boleh cerita. Bahkan kita mengatakan inikah yang digambarkan sebagai sebuah negara Islam. Tapi boleh tak untuk kita guling kerajaan tersebut? Tak dibenarkan oleh ulama. Itifak sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan sezalim mana sebuah negara Islam, selagi mana itu merupakan sebuah negara Islam, maka diharamkan untuk kita memerangi negara tersebut. Wajib sebagaimana dikatakan ulama untuk kita menghampiri para-para pemimpin untuk memberikan dakwah. Dengan alasan, sebagaimana dikatakan oleh tokoh-tokoh ulama, sebuah negara Islam yang walaupun itu merupakan negara yang zalim, itu lebih baik nak dibandingkan kita akan berhadapan dengan porak-peranda dengan tidak ada kepimpinan. Kan, bila mana kalau Ibn Taymiyah mengatakan, 80 tahun hidup dengan kepimpinan yang zalim itu lebih baik daripada satu hari hidup tanpa kepimpinan. Sebab kita tak tahu, pancar roboh masalah, problem yang akan berlaku lebih dahsyat. Bila kita buat revolusi, habis. Dia ni merompak takkan kena hukuman. Dia ni rogol anak orang tak ada masalah. Curi barang orang. Masalah lebih besar. Kita fikir satu masalah. Tetapi syarak tidak berkeinginan untuk melakukan masalah yang lebih besar. Pemimpin zalim itu problem. Itu mudarat yang wajib untuk kita tanggalkan.
Tetapi dengan cara kita menanggalkan dengan cara revolusi, itu akan memberi kesan mudarat yang lebih besar. Bila membuat mudarat lebih besar, ulama mengatakan selagi mana itu membuatkan negara Islam, cuma yang tak berlaku pada, memang hudud tak buat waktu zaman Empire Uthmaniyah, tak buat. Tapi undang-undang tu ada. Undang-undang ada atas kertas, tapi tak dilaksanakan. Kesalahan, kesalahan kepada pemimpin. Bukan kesalahan kepada dasar perjuangan ataupun tentang negara yang telah ditubuhkan. Sebab pengaruh British, pengaruh Inggeris pada waktu tersebut, kesannya menjadikan mereka tidak melaksanakan, pemimpin-pemimpin hanya fikir untuk berpoya dan mencari kesenangan dunia pada waktu tersebut. Bila keadaan tersebut berlaku, individu yang ingin untuk melepas diri pada Empire Uthmaniyah, dia tak ada alasan. Inggeris perlukan jalan untuk memastikan Empire Uthmaniyah terpecah-pecah. Bila terpecah-pecah, baru boleh untuk mereka tawan negara Islam. Baru mereka untuk mampu untuk bangunkan mereka punya kepimpinan. Sama-sama jatuh Empire Uthmaniyah tahun 1924. Naik yang dikatakan kerajaan Israel. Sebab perancangan masa jangka panjang. Fikir lama dah. Bukan kata lepas-lepas jatuh Empire baru fikir nak tubuhkan negara Israel. Nak tubuhkan negara Israel di satu tempoh masa yang cukup panjang telah difikirkan. Tetapi gagal sebab apa? Selemah-lemah kerajaan Empire Uthmaniyah tetapi masih lagi memegang kesemua negara-negara yang ada. Maka mereka merasa kita tidak akan mampu untuk menjatuhkan negara Islam kecuali dengan satu perancangan daripada dalam. Akhirnya apa dia? Inilah puak-puak Wahabi yang kita jadikan mereka beralasan dengan alasan syar'i untuk mengatakan kepimpinan itu merupakan kepimpinan yang kafir yang boleh untuk kita tinggalkan. Sebab selagi mana itu kerajaan Islam, tak boleh, nampak tak? Walaupun sezalim mana, walaupun sejahat mana, walaupun sesyadid mana, walaupun seteruk mana, ijma' ulama, tidak ada khilaf. Tidak boleh untuk kita meninggalkan kerajaan tersebut. Tak boleh kata minta kepada kerajaan Turki, saya, kami Malaysia, kami tak mahu lagi berada di bawah Empire Uthmaniyah, kita tak harap. Wajib muharabah, itu dikatakan sebagai buruh. Wajib untuk kita ikut sama turun tangan untuk bagi pastikan kembali kepada di bawah Empire Uthmaniyah. Itu hukum. Yang ni anda cakap ni bukan pandangan politik ataupun fahaman-fahaman parti-parti mana-mana. Tak. Ini hukum. Ini yang termaktub, yang disepakati oleh semua ulama. Bila apa yang berlaku keadaan macam tu, maka Puan Wahabi datang untuk apa? Untuk mengeluarkan beberapa masalah yang mampu untuk mengkafirkan orang. Masalah apa dia? Logik tak? Bila mengatakan semayang masjid yang ada kubur, itu merupakan tanda-tanda syirik. Dan bila benda tanda syirik, perbuatan tersebut yang maruf daripada dulu. Masjid Imam Syafi'i bukan kata hari ni, daripada dulu kala. Yang dikatakan masjid-masjid Azhar yang ada kubur dari dulu kala. Masjid Amr bin As ada kubur dalam tu, dari dulu kala. Masjid mana yang tak ada kubur? Lambat-lambat. Akhirnya, ada lubang-lubang yang mampu untuk kaitkan dengan kekafiran pada seorang individu. Maka Puan Wahabi bangun. Bangun mengatakan, kata hakikat maka ini merupakan seorang yang kafir, maka bukan Islam. Alasan apa dia? Alasan sebab semayang di masjid yang ada dorih. Yang ada kubur. Bila ada kubur, maka ini kafir. Bila maka ini kafir, maka tafadhal untuk kalian menarik diri, mencabut diri daripada empire kerajaan Uthmaniyah bila itu mula berlaku. Iftikam macam itu mula berlaku. Orang kata, betul logik. Siapa kata logik? Tawassul. Kan masalah tawassul? Kita berperantara. Orang kata, tawassul. Ni, disyahkah dengan berkat, fadilat, doa syah dengan ibadat dia. Sampai berada Allah Ta'ala. Apa ni perantara-perantara ni? Syirik perbuatan tersebut. Kan bahasa-bahasa mereka semua menjuru ke arah tersebut. Ziarah kubur wali. Apa ziarah kubur wali? Seru pula. Ya Sidi Sidi Ahmad Badawi. Ya Sidi Abad Mursi. Ya Syekh Abdullah Sakandari. Apa ni kalam-kalam syirik ni? Bila benda tersebut, kalam-kalam tersebut yang dimasukkan dalam agama, yang asal-asal benda tersebut tak pernah diperdebatkan, tidak ada khilaf. Lafaz munada. Ya, ya li nida ataupun ya li doa. Kenapa dia diiktimalkan dengan kata ya sebagai doa? Kata ya dengan nida, apa salahnya? Kenapa nak disyirik-syirikkan orang? Kenapa nak ditabdikkan masyarakat? Tapi bila fahaman tersebut mula meresap, dan masyarakat umum yang tak mengenal, yang tak dakik dalam masalah hukum, dia akan mudah terima. Kan mudah terima masalah tersebut. Semayang masjid ada kubur. Depan ada kubur, semayang dalam tu. Oh ya apa ni? Kita nak semayang sembah Allah Ta'ala ke? Nak sembah? Nak sembah kubur. Orang akan petikan. Tawassul. Minta tuih ke Allah SWT. Allah Ta'ala tak ada perantara. Kan bahasa-bahasa macam tu. Sedap. Yang Wahabi sentiasa war-warkan. Dia kata minta Allah Ta'ala tak ada perantara. Allah Ta'ala ni maha menerima taubat. Kenapa nak perlu perantara pada orang? Oh, kan hujah-hujah macam tu menyebabkan kita berasa ish. Berasa macam betul. Dan semua masalah tersebut. Masalah yang dikatakan Yahyun. Empire Turki banyak pakai cukup nyanggut. Bila cukup nyanggut, semua ada dalil mengatakan mukhalafah kepada puak-puak majusi. Sekarang ni mereka ni cukup janggut, tak menyimpan janggut, maka berkenan untuk bersama dengan puak majusi. Sama akan kriteria dengan muasafat puak-puak kafir. Puak ni kafir. Man tashahwa biqaumin fahuwa minhum. Oh mudah. Semua kalau kita tengok puak-puak Wahabi, semua ayat-ayat mereka tersebut, semua nak menjurus kepada mensyirikkan orang. Cuma bila akhir-akhir zaman ni, sampai tahap sehinggakan pandangan mereka kurang diterima oleh masyarakat, dia quiz low. Ada kurang dah. Dia tak dah mengkafirkan orang. Tak. Dia kata ini amrun muhim fiddin. Ini merupakan benda.
yang mengatakan Empire Utsmaniyah merupakan kerajaan yang tidak Islami, yang tidak Islam, yang kafir, yang tidak mentaati Allah dan juga Rasul, yang melakukan benda-benda yang haram oleh Allah pada pandangan Allah SWT. Bahas tentang syirik, wujudkan fahaman-fahaman tentang ilmu apa tentang ketuhanan rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma wa sifat. Kan berkeluar masalah-masalah macam tu. Bila berkeluar masalah tersebut dengan dalil yang didangkal-dangkalkan, yang orang awam akan faham. Orang yang fahul, dia akan mengatakan itu satu kesalahan. Bila dikeluarkan, akan diambil kesempatan suaidu filma ilmakir, maka akan akan mengambil kesempatan ataupun yang kata mencedok di ayam keruh, mengambil kesempatan di waktu keadaan masalah yang berlaku pada Empire Utsmaniyah. Maka bila dikafirkan, orang pun mula tulis surat. Minta apa? Untuk tanazul pada telapak Utsmaniyah. Ini pun untuk tanazul. Untuk tanazul. Bila masing-masing tanazul, berlaku masalah pada Empire Utsmaniyah, dengan negara kecil tak mahu tolong. Bila berlaku pada negara kecil, maka Empire Utsmaniyah takkan tolong. Bila berlaku tak ada tersebut, inilah merupakan jarum-jarum pertama kepada puak-puak Inggeris dengan puak-puak British dan juga puak-puak kafir untuk memecahkan kesatuan umat Islam, dan lepas itulah merupakan punca kepada jatuhnya yang dikatakan negara Palestin. Sebab tu kalau kita nak katakan, kalau cara nak berkelahi, cara nak bergaduh, punca Palestin jatuh tu punca puak Wahabi. Punca kita lemah pada hari ni sebab Wahabi. Punca kita lakukan benda-benda haram maksiat berlaku pada puak Wahabi kalau sekarang nak berkelahi. Tapi bukan tujuan dan matlamat kita macam tu. Kita sekarang ni nak mencari tautan dan kesatuan dan benda kesepahaman untuk kita kembali untuk bersatu. Itu tujuan kita. Kita nak kembali reda masalah-masalah yang dibincangkan. Duk buat muktamar. Ada manfaat apa? Muktamar berkelahi ke apa? Asli. Buat muktamar tentang masalah sufi. Bantai habis puak sufi. Cuba tengok puak sufi kat Malaysia. Apa dia yang dia buat? Zikir. Ingin baca Quran. Ingin bersama-sama dalam halaqah untuk beribadat. Apa masalah dia? Yang sehinggakan habis-habisan dipenuhkan tenaga, dihabiskan tenaga, dihabiskan duit, dihabiskan waktu hanya semata-mata untuk membasmi puak tersebut. Sedangkan banyak lagi kehilangan yang lebih penting. Awak tak fikir macam mana tentang masalah perempuan-perempuan nak pakai seksi ni? Kan? Hak tak semayang. Tak buat macam mana? Benda tu lebih aula untuk kita dahulukan. Benda hak memang tidak ada khilaf yang mengatakan itu haram. Tapi masalah tersebut maka seimbangkan dengan masalah perempuan hak tak tutup aurat. Maka seimbangkan ibarat seperti mana orang tak semayang. Sebab apa? Sebab pada pandangan mereka, kalau kita buka kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kitab Wahabi? Apa syubhat? Ada kitab Wahabi yang menjadi pegangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha? Kashfu syubhat. Ahsan tak? Kitab kashfu syubhat. Bukalah kitab kashfu syubhat mengatakan puak-puak golongan hak macam kita ni lebih dahsyat daripada puak kafir. Kita ni lebih dahsyat. Sebab apa? Sebab kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertitlekan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak beriman, tapi kita bertawassul. Kita beriman, tapi kita cukup nyanggut. Sama dengan Majusi. Kita beriman, tapi kita melakukan benda-benda yang dilarang oleh syarak. Mereka menuduh kita mengatakan kita lebih dahsyat daripada kafir. Lebih teruk. Kian kafir ni, okey lagi. Sebab tu yang macam asli, macam geng-geng tu. Sebab tu macam sanggup untuk habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan masa mereka. Hanya semata-mata untuk perjuangkan benda tersebut. Sebab kita ni pada pandangan mereka lebih fasad, lebih penting untuk dicantai nak dibandingkan puak-puak lain. Sebab tak pelik bila zaman dahulu, kalau di Mekah. Kau sejarah, orang dulu tahu penduduk Taif, berapa ramai di sebelah. Yang mana berfahaman lain daripada fahaman yang mereka bawa, siapa yang lain daripada fahaman Asyairah, lain daripada fahaman yang dibuat oleh Puak Habis, semua dibunuh. Dibunuh! Sebab tu, bila mana kitab Ad-Durrah Tsaniyah, Firradi ala Wahabiyah, yang dikarang oleh Syekh Zaini Dahlan, kitab tersebut membahaskan tentang hakikat yang dikatakan Puak Wahabi. Beliau merupakan di antara medan mu'arikin, ahli tarikh, dan merupakan mufti yang terakhir berada di kerajaan Mekah sebelum mana ditawan oleh Puak Wahabi. Sebelum Puak Wahabi tawan, maka mufti yang terakhir adalah Syekh Zain Dahlan. Syekh Zain Dahlan dia menceritakan dalam kitab beliau, Ad-Durrah Bahiyah, Ad-Durrah Tsaniyah, Firradi ala Wahabiyah, kitab beliau tersebut, menceritakan tentang hakikat Wahabi. Bila dia cerita satu persatu, Puak Wahabi biasa, dia kata kitab ni bohong. Ini kalam orang dengki. Bila keluar, kaedah dalam ilmu hadis, apa? Riwayatul aqran tutwa, wala turwa. Riwayat orang yang hidup sezaman tidak akan diiktiraf. Akan dilipat, akan disimpan, tidak akan diriwayatkan. Sebab apa? Kemungkinan ada perasaan hasad. Kemudian ada perasaan dengki. Kita nanti dulu, itu dalam ilmu hadis. Sekarang ni kita bincang tentang masalah tarikh. Jangan cakap aduh masalah. Kan Puak Wahabi ni macam tu. Asli cakap, orang sembang bab sufi dia masuk bab pekah. Orang sembang bab pekah dia masuk bab hadis. Dalil pekah masuk pi dalil hadis. Dalil hadis masuk dalam dalil tasawuf. Satu-satu. Sekarang ni, Syekh Zain Dahlan dia sekarang bukan pada perspektif hadis. Perbahasan sebagai dia merupakan tokoh mu'arikin yang diiktiraf. Para ahli tarikh, muasafat kriteria ada. Menakal ucapan, cara meletakkan dalil, cara menulis buku. Ada cara muasafat. Tapi Puak Wahabi, dia perbodohkan masyarakat macam mana? Sebab masyarakat tak tahu fakta-fakta yang disebutkan tadi. Serta pada masyarakat, tak. Syekh Dahlan, kalam dia, kitab dia tak terima. Masyarakat tanya, sebab apa Ustaz? Tak terima kalam Syekh Dahlan. Sebab dia hidup sezaman waktu tersebut. Sebab dalam ilmu hadis mengatakan, riwayatul aqran la turwa. Riwayatul aqran tutwa, wala turwa.
disimpan, jangan diriwayatkan. Sebab apa? Orang hidup zaman sebagaimana dalil dia keluar. Dalil cerita Imam Malik dengan Ibn Hisham berkelahi sehingga Imam Malik kata pada Ibn Hisham ibarat Dajjal keluar daripada kota Madinah, tak berkenan. Kalang-kalang memfasikkan, kalang mentabdi'kan, mengatakan ini tasyayyuk. Kalang-kalang ulama-ulama hidup zaman, Imam Suyuti dengan Imam Sakhawi berkelahi. Banyak kisah-kisah tersebut. Dan bila dalil dia tersebut dihamparkan pada masyarakat, masyarakat kata, betul eh? Memang orang hidup sezaman, dia akan ada perasaan dengki dia tu. Kan? Anak syok, Allah syok kan tengok kita tengok mana pun. Anak cakap lagi, dengki. Sebab anak tak pergi. Kan? Ataupun mungkin dekat-dekat lah, lebih kurang dekat-dekat sama terror. Lebih kurang dekat-dekat sama terror. Lah kali anak nak sampai kepada masyarakat mengatakan, jangan itiraf syok, itiraf mana? Akan keluar ayat-ayat yang menunjukkan ada unsur hasad daripada diri anak. Nampak tak? Kesan pada masalah tersebut, ulama mengatakan, okey, kalau hidup sezaman, kalau dalam masalah jarah wa ta'adil takkan diterima. Itu ilmu hadis. Yang ni kita bicara tentang apa? Ilmu tarikh. Bila saya memang ilmu tarikh, ada fannya, ada ilmu dia, ada istilah dia. Jangan diperbodoh dengan Pak Wahabi. Sebab tu kita kata, tang mana masalah masyarakat kita boleh memegang fahaman tersebut. Kalau asli dia kata apa? Kan bila ucapan Ustaz Osman Muhammadi. Nyata ramai pada hari ni budak-budak universiti sempatan terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Kemudian, asli kata apa? Dia kata, budak sulit pandai petau yang mana betul yang salah. Kan hujah dia simple-simple macam tu. Hujah dia. Dia kata, itu menunjukkan kata, kebenaran tu adalah apa yang kami sampaikan. Sebab, yang mampu untuk menilai kebenaran adalah orang yang cerdik. Kita nanti dulu. Cerdik tak ada maklumat. Nak tahu macam mana benda tu salah. Kan dia hujah. Sebab tu lah bila tengok, pengajian kita ni kadang ada. Daripada pelajar belajar daripada UAE, daripada orang-orang daripada luar, daripada Mesir, daripada Malaysia, dan juga ada di UK mengikuti pengajian kita. Akhirnya dia kata apa? Dia kata apa yang tercerita, apa yang tersembang, apa yang terbicarakan, anda rasa anda jumpa di UAE ada dalam 2% ataupun 1.5% perbicaraan tersebut. Anda kata maaf, bukan kata nak perbanggakan, tetapi apa yang kami bicarakan merupakan benda yang diwariskan oleh ulama-ulama. Itu perbicaraan. Memang antum takkan jumpa. Kan macam kita menguji fiqah. Bila sebut kata kita Imam Manhaj, Imam Nawawi, Ajma', dia bukan cara abian. Kalam tersebut, kalau antum buka 300 kitab, 500 kitab yang mensyarahkan minat tu lebih, antum takkan jumpa ucapan macam tu. Mahal ni apa yang sebut ni? Apa yang nak sampaikan mahal? Sebab apa? Kita susah payah untuk dapat minta ulama keluar dengan apa yang ada dalam diri mereka tersebut, kita wariskan. Yang kita sebut ini musallamat. Yang antum takkan jumpa dengan sebanyak mana, sefakih mana, secerdik mana, sehebat mana, kalau sekadar-kadar membaca. Takkan dapat. Allah Ta'ala sekalian menjadikan satu khusus, satu bab, innamal ilmu li ta'lumi. Bab macam ni akan dapat ketika mana kamu bertalaqi. Dan takkan dibagi dalam kitab. Sengaja tak dibagi dalam kitab. Tak ditulis. Untuk hadir, untuk kita mewariskan adab, akhlak, tata cara yang sepatutnya untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu tujuannya. Cerdik. Tak syarat berapa ramai yang cerdik. Kan syarat jumlah kata berapa ramai yang cerdik. Dia adalah merupakan orang pertama yang mentam agama Allah SWT. Syarat cerdik tak syarat. Berapa ramai orang yang biasa-biasa. Tetapi dengan ilmu, warak, takwa Allah SWT bagi dia cerdik lebih daripada orang. Dengan fudhul dan juga rahmat. Allah SWT lemparkan. Asli, simple. Kata ni tanda-tanda macam kita tunggu dulu. Kan, sembangan abang pada Ustaz Bawat. Dia kata, Allah, ayo, ngaji banyak mana. Bukan nak pelekeh, tak. Dengan manfaat, dengan akademik, dengan sikap mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Kita, dia pun nak pelekeh kita apa boleh? Allah, ilmu banyak. Tapi, duduk perap dalam rumah tu. Tak keluar rumah, mengajak masjid-masjid, 2-3 tempat, habis. Lepas tu, mati, ingat aku tu. Tak ada manfaat juga. Kita, mereka pada kekurangan, kita pada kekurangan. Masing-masing ada kekurangan. Bukan sekarang nak mendabik dada, mengatakan kita hebat, tak. Tetapi, alasan asli nak mengatakan, Pak Yai, budak cerdik. Dia patah dengan betul salah. Bukan betul salah. Mereka tu mudah untuk apa? Untuk diputar-putarkan. Anda rasa, ish. Anda kata pada Syed Nuri, anda kata, ish, betul-betul Ustaz. Ustaz sudah berkelahi dengan Asri. Asri tu kira beda taraf mana ataupun bawah mana. Sebab kita berasa lepas pi. Bukan. Kita dengar. Kita tahu. Kadang-kadang bila kita marah, dengar dia bercakap. Berasa hujah kuat. Tak lepas pi, kita tahu. Kita tak, ish, ni tak boleh ni. Walaupun kita rasa tak betul. Tapi kita rasa kalau kita berdebat, kita kalah. Ada orang macam tu. Tapi orang macam dia tu, berasa sambil kuat hidung macam mana. Sebab, kena panas hati sebab apa? Tak diberi kesempatan untuk berhadapan dengan dia. Kata, besar sangat aku, hantar orang besar-besar. Tak payahlah duk hantar Dr. Rundin, datang Dr. Zainafi, sampai kita merasakan menghina kan. Kan, ni panggil apa? Ni panggil Haugen. Okay, apa? Nak suruh tumbuk orang hitam, nak tumbuk kawan kita. Tak padan aku panggil Haugen. Cukup panggil syurtoh-syurtoh polis kat sini. Ni Haugen ni kita nak panggil. Main daripada duduk negara mana ni. Nak bayar duk tiket. Sedangkan dia tu, Allah jumpa dia pun ni. Takat jentik dengar, jentik dari terbalik dua-dua. Tak padan kot cari hak hebat sangat juara WWF ni untuk nak belasah pokok macam ni. Jangan guna senjata besar sangat. Kita tak padan hak kecil-kecil je. Asli tu bila kita buat macam tu, kita memperhinakan tokoh-tokoh agamawan kita hebat-hebat. Ni panggil apa? Dr. Azian Afi. Allah. Dr. Azian Afi cakap dengan bahasa akademik. Kan bahasa dia bercakap pada mukadimah tersebut. Kalau sekiranya kita seorang akademik cukup, kita akan tutup majlis. Ada sebab tu bila tengok
tapi ni dia bercakap apa bila berbab ngasih. Dia bercakap, tengok apa dia bercakap. Sebab dia cendera kawan. Bila dia bercakap, memang sentuhan dia tersebut memang ada respect betul. Bahasa apa? Dia kata, bila saya baca semua kitab yang daripada awal sampai habis, saya mendapati semua perbahasan merupakan perbahasan bersifat buruk. Ini perbahasan buruk. Dan apa yang bersifat usul pada mukadimah yang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Asri, iaitu kita patut bersama-sama untuk menangani yang dikatakan sebagai Islam liberal. Itu masalah usul. Itu merupakan masalah akidah yang wajib untuk kita tangani. Dan masalah furu', ini merupakan masalah khilafiah yang tak perlu untuk bincangkan. Kalau aku duduk tempat Asri tu, aku rasa aku terjun tangga tu dah. Kenapa aku tu? Yalah, kita bahas munakasyah, hakikatnya memang itu masalah furu'. Bila masalah furu', tak usah berdebat lah. Maksud masalah furu', terdapat khilaf. Bila terdapat khilaf, masing-masing ada dalil. Bila masing-masing ada dalil, tak semua tak masing-masing tidak boleh mengaku kata dia berada dalam kebenaran. Itu maksud khilaf. Bila maksud khilaf, ha duk pulun apa keluar kalam Nawawi, duk pulun apa berkeluar kalam At-Tabari, pulun apa berkeluar kalam yang disebut dalam kitab, kitab apa Al-Iqtisam, di Imam Asy-Syafi'i, dalam muka surat sekian, yang dikatakan Imam Syafi'i. Kau sebut tu, anak ni tebal muka apa sah. Tolong tebal kat dah, tebal apa sebut ni, takkan tak faham lagi orang sebut awal-awal tadi. Manhaj ilmu mengatakan bila furu' itu khilaf. Bila khilaf, jangan berdebat, buat malu kita. Tapi duk tebal muka. Oh, hak geng tak tahu apa, hebat ni. Imam Syafi'i sebut ni. Ni Imam Syafi'i sebut apa, orang cabut sampai akak lah tadi ni. Orang cabut akak lah pokok. Dia kata, oh pokok ni cantik. Tunggu sat lah lagi mampus pokok tu. Lah tengok cantik. Lah tak ada apa. Lepas ni tak ada apa dah. Itu pemikiran masyarakat kita. Kenapa? Bila Puan Wabi dia mengenalkan masalah-masalah tersebut, sebab pengaruh kepada pemikiran yang dibawa, tidak lebih bila mana asal-asal diwujudkan dikatakan sebagai Puan Wahabi untuk menghancurkan Empire Osmaniyah. Walaupun dengan tujuan ataupun tak tujuan, itu masalah lain. Saya kata tuduh Muhammad bin Abdul Wahab sedangkan khidmat dia. Maka akan jawab macam tu. Dia kata bukan masalah kita bincang tentang kita kata Muhammad bin Wahab bertujuan untuk apa? Untuk menghancurkan Empire Osmaniyah. Tetapi beliau terpengaruh dengan pemikiran yang dia merasakan itu fahaman yang betul. Tetapi dia memberi satu saham yang besar pada puak-puak kafir. Dia tak tahu dah salah buat. Tapi tolong, tolong. Kenapa kita kena tipu orang? Kena tipu orang, kita tolong dia habis-habisan. Rupanya dia guna kita. Dia guna kita, kita ni salah. Bila kita salah, kita dah perjahanan orang lah. Kita perjahanan orang nak buat apa dah? Itu yang kita maksudkan dengan ucapan tersebut. Sama ada Muhammad bin Abdul Wahab tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Inggeris, sama ada Muhammad bin Abdul Wahab itu merupakan laku dengan tujuan yang memang nak menghancurkan Khilafah Utsmaniyah, itu masalah yang bukan kita bincangkan. Masalah kita bincangkan, hakikat kesan kepada fahaman tersebut, ini punca-punca diwujudkan, digembar-gemburkan oleh puak Eropah. Tujuan mereka wujudkan golongan-golongan Isisra. Tujuan dia itulah. Kita fikir balik. Apa-apa Isisra ni? Pulun nak mengaji bab lughah, pulun nak mengaji bab syariah, pulun mengaji bahasa Arab, pulun mengapai hadis, pulun mengapai tafsir. Tujuan apa? Tujuan ni, walang tabdu'an kalihud. Nak selam habis-habisan, korek kita sampai akal. Dan itu mukjizat mengatakan agama Allah ni merupakan agama yang betul. Buat sampai teratur pun, tak jadi juga. Sepatutnya kita akan bersama beriman. Kita tengok, ya Allah ya Tuhanku, puak geng-geng yang menghancurkan Islam, fikir habis-habisan, buat bermacam-macam, dengan kepakaran, dengan keilmuan, dengan kemampuan, sehebat mereka. Tapi tetap masih ada orang yang beriman dengan Allah dan juga Rasul. Tak heran lagi, takkan gumi. Kita rasa kalau mereka lakukan ini pada mana-mana persatuan, rasa mampu habis dah. Hancur. Negara boleh hancur dengan propaganda yang dibuat oleh puak Yahudi. Hebat Yahudi. Masya Allah, tabarakallah, dengan usaha jaringan mereka yang ada dalam menyelesaikan itu masalah. Tetapi dengan Islam tak sudah. Perancangan mereka yang begitu detail, semua golongan protokolat, para cendekiawan yang ada yang terdiri daripada puak Yahudi, boleh himpun hanya untuk Mesir, Kristian, tahun 2000, Kristian semua. Dengan perancangan yang berteliti. Sehebat-hebat penasihat, sehebat-hebat perancangan, sebijak-bijak manusia berimput. Tapi tak boleh. Tuan 2000, berlambak lagi orang Islam. Bahkan itu masih lagi majoriti. Kita pun pelik. Sebab apa? Mu'jizat. Allah Ta'ala nak mempertahankan agama Allah SWT. Walaupun nak memadamkan, yuridu liyutfi'u nurullah. Allah tidak menginginkan cahaya itu terpadam. Bahkan terus bercahaya. Bahkan terus menunjuk memberi panduan kepada masyarakat. Ila yaumil qiyamah. Itu yang ada kepada mu'jizat yang daripada agama Allah SWT. Puan Musa Isri, bila mereka faham masalah tersebut, maka madasus. Akhir zaman, fitnah banyak. Bila fitnah banyak, kita pun terkeliru. Pasal macam, ya yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang dikatakan sebagai puak-puak yang dibuat oleh puak salafi. Adakala kita faham macam tu? Adakala dia dengar macam mana cakap ni? Pasal macam Ustaz Idy cakap betul ni? Itu nama dia fitnah. Bila fitnah ni, kita tahayyurat. Kita akan terkeliru. Sat macam ni, sat macam ni, sat macam ni. Sebab tu anda kata, hakikat kembali kepada yang asas. Mengenal balik pemikiran para fuqaha kita. Mengenal balik pemikiran para sahabat kita. Mengenal balik apa yang diingat oleh Allah dan Rasul. Kaji dengan sedalam-dalamnya. Jangan dangkal. Sebab tu nanti kita akan jumpa hadis. Sayyidina Umar. Belajar mengaji qiraat. Surah Baqarah saja 7 tahun. Anak duduk saya 7 tahun.
7 ton. Kalau kata nilai dengan apa yang Sayyidina Umar buat, dengan kebijaksanaan Sayyidina Umar, dengan title dia sebagai seorang sahabat, dengan wahyu diturunkan pada zaman beliau, dengan keimanan yang ada pada beliau, memerlukan 7 ton untuk memahami surah Al-Baqarah. Kita kata, ish. Orang ni kata, duduk lama-lama lagi orang tua-tua tanya, duduk apa masalah lama-lama? Habis 4 ton balik. Yang ni, kita nak cerita Sayyidina Umar 7 ton ni. Cerita Sayyidina Umar pergi surah Al-Baqarah 7 ton, mak. Kami Al-Baqarah 30 juzuk. Tu berapa ton? Surah Al-Baqarah 3 juzuk. 3 juzuk, 7 ton. Kalau 3 juzuk lagi, 14 tahun. Habis umur sini, tanda mati sini. Gitu. Sayyidina Umar nak menceritakan kata, bila kata ilmu tersebut, tempoh wajib untuk kita tulus zaman. Dah balik pun kena mengaji lagi. Cuma apa yang kita nak peroleh di sini, okey, kita ambil. Sebab tu yang menarik. Biasalah, anda pun balik. Kadang, biasa orang-orang kampung kita, orang-orang yang tak memahami apa tujuan dan matlamat kita. Dia duduk fikir, kata, ish, boleh gaji besar dah kalau kerja 20 apa master buat kat sini ialah PhD buat kat sini je, kita boleh pay master tu, beda alasan lah pit ya, nak bagi kita boleh duduk sini. Saya ingat tanya buat apa bang master ya? Tak boleh mana pun kita duduk benda lain kan, elok juga untuk kita lengkapkan benda tersebut sebagai satu medium dakwah yang akan kita gunakan di Malaysia kelak, master dengan PhD kita. Akhirnya satu yang menarik, bila ada seorang pakcik, pakcik ni anak-anak dia semualah mengaji universiti dan di luar negara, dia sebut kepada anak, dia kata, ustaz, ustaz dapat lagi apa yang ustaz nak daripada orang Mesir? Anak kata, apa maksud ucapan? Dia kata, tak, bagi seorang pelajar, dia kata, bila dia belajar, bila ada sampai tahap, bila ada seorang dia ingin kejar pada peringkat lebih tinggi, maka dia ada matlamat dan tujuan dia tersendiri. Ada benda yang dia dapat. Siapa pun dia kata. Kalau dia sebagai seorang, contoh dia sebagai engineer, dia ada matlamat dia yang paling maksimum. Kalau dia sebagai seorang doktor, dia ada matlamat dia yang paling maksimum. Yang dia merasakan daripada tempat tersebut, akan dia boleh dapat ilmu tersebut, tapi di tempat lain tak ada. Dan anak rasakan, dia kata, saya rasakan, ustaz pun macam tu juga. Mesti ada sesuatu di rumah Mesir yang ustaz rasa ustaz ligang, ustaz tak dapat habis lagi. Dan ustaz dapat lagi benda yang anda tanya tersebut. Anda kata tak dapat lagi. Dan agak-agak berapa tahun lagi yang dapat. Anda kata, Wallahu alam. Okey, dia kata, you go. Dia kata, you go. Bila kata, bila dah dapat, dia kata, balik. Dan waktu itulah kita akan rasa kepuasan bila kita dikatakan sebagai penuntut ilmu Allah SWT. Dan hakikat betul. Dan bahasa dia tu memang menyentuh perasaan. Memang menyentuh hati dan tokoh intelektual. Orang cerdik. Dia kata, memang kami merasakan benda yang sama. Kepuasan dalam tujuan benda kerja yang kita buat. Bila kita buat hasil technician ke apa, jadi gambar elok, akhwat kita boleh tengok, mikrofon elok, ilmu sampai belakang kawan kita, kita puas dengan kerja kita. Kita mengajak orang faham, kita puas. Kita baca, kita faham, kita puas. Kita hafal, kita ingat, kita puas. Semua kepuasan matlamat. Tapi kalau kawan-kawan kita ngaji habis 4 tahun, dapat sijil, balik-balik, apa pun tak tahu. Walaupun kita mengaku kita Azhari, tapi kita tidak puas dengan diri kita. Kita aib dengan diri kita. Dan kan kita tak berkenan untuk dalam masyarakat sebab kita gagal untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Orang tanya hukum ni, kita tak tahu nak jawab. Orang tanya hak ni pun kita tak reti nak kata. Orang sembang buat apa pun, kita tak mampu untuk masalah campur. Sebab apa? Kita tidak puas dengan apa yang kita nak. Kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi kalau kita dapat apa yang kita nak, okey, pilih di mana pun. Sampailah di dunia mana pun, insyaAllah kita akan mampu untuk menjadi satu benda yang berfaedah kepada masyarakat yang berada di sekeliling kita. Ini hakikat yang dikatakan Pak Wahbi. Panjang perbahasan. Cari kitab-kitab. Cari antara kitab yang baik membahaskan tentang masalah tersebut, kitab Tarah Mazahib Al-Islamiyah yang dikarang oleh Imam Buzarah. Imam Buzarah memang muqtadil dalam perbicaraan. Dia tidak ada, kita pun tak berkenan kadang-kadang baca buku-buku yang dikeluarkan oleh Tarikat Al-Ibrahimiyah. Ada kadang-kadang jual tepi jalan nak memurah tersebut. Bantai Pak Wahabi itu macam bantai daripada tu kapiak. Oh, yang geng Pak ni pula hentam Wahabi, kata Wahabi ni kapiak. Hak puak ni pula hentam puak tarikat, kata puak tarikat ni kapiak. Dah kali dua-dua kapiak, dua-dua masuk dalam dua-dua. Tak syok, kita tak sonok jenis macam tu. Kita nak penilaian kita matang. Sederhana, tidak disertakan emosi. Mencari hakikat realiti apa. Sebab kita hidup dunia dari sementara. Nak cari kebenaran dan kita nak kita selamat. Kita nak kawan-kawan kita selamat dan kita nak masyarakat yang berada di sekeliling kita selamat mendapat panduan yang sebenar. Bukan panduan yang ditokok tambah, yang kita terkeliru dengan fahaman tersebut, akhirnya kita memperjuangkan satu benda yang salah dalam tempoh hayat kita di kandung badan. Itu tujuan cara kita tarikh Al-Mazhab Islamiyah. Imam Buzarah membahaskan Wahabi siapa dia, Salafi siapa dia, Muhammad bin Abdul Wahab siapa dia, dan nanti juga kita akan jumpa kan. Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab pada pandangan ulama ilmu yang dikarang oleh Syekh Zahid Al-Kawthari. Ada risalah tentang masalah tersebut berkenaan tentang masalah siapa Muhammad bin Abdul Wahab dan tokoh-tokoh individu seumpama mereka, walaupun mereka masih lagi berada dalam mazhab pendapat ulama, tetapi realiti pandangan mereka itu tidak lebih iftitan kepada agama dan punca kepada masalah yang berlaku pada hari ini. Sekarang kalau kita nak bicarakan tentang simpan janggut, memang dalil kuat. Kuat dalil. Kita kembali balik. Kan sebut tadi mengatakan sunnah tu hakikat apa dia? Yang kata jibili itu tak dikatakan sunnah. Kalau sekiranya kita nak melakukan perbuatan adat naluri jibili Nabi, diri muasafat Nabi,
Nabi makan dengan tiga jari ke? Nabi makan duduk angkat kaki ke? Nabi makan ala sufrah? Nabi makan roti? Nabi tak makan nasi? Dan seumpama dia. Kalau jibili yang macam tu, itu tak dikatakan sebagai sunnah. Kecuali kalau disertakan dengan niat. Nak pakai jubah, kalau lemak mengatakan, buka. Kalau tak percaya dengan ucapan anda, buka kalam Dr. Bapak Zuhaili. Tak percaya dengan ucapan anda, buka kalam Dr. Matan Muti. Kan masalah macam ni, kita kan hawa nafsu kita menahan pemikiran kita untuk terbuka. Kenapa? Oh, tak boleh. Macam buat babi. Kan bincang, duduk dengan Syedah Jumaat dulu. Kami baca sunan, sunan Ibn Majah. Baca sunan Ibn Majah, masuk bab berkaitan dengan masalah apa? Masalah tentang solat masjid yang ada kubur. Ada Pak Wabi di sebelah sana, belah kanan. Duduk belah kanan, dengar. Tengok. Rajul Murtahi, okey duduk. Sebab apa? Mungkin. Faham sekali dengan kita. Di Azhar, ngaji. Duduk ngaji, sampai tentang masalah tersebut, Syedah Jumaat bantai. Syedah Jumaat memang masalah kasar. Dia bantai pedih. Pompang. Bila bantai, Pak Wabi ni, dia pegang plastik bag dia, nak mangkit. Nak mangkit, bahasa macam hujah kuat, duduk balik. Lepas tu nak mangkit. Sebab apa? Marah dengan Syedah Jumaat. Oh macam ni lah, kira dia. Dia urut-urut pang. Macam tu lah kita kata. Kira sambil dia urut, pujuk, pang tampak. Betul pergi coklat pula. Oh, saya minta maaf lah. Dan okey, saya makan. Bam pula kena pula. Ha, Syedah Jumaat macam tu, perbuat takkan dia. Dia luku dia urut. Kak dia ni panas bungkuk lah ni. Panas duk isyik nak mangkit. Tapi Syedah Jumaat ni kalam Baidawi. Oh, dia keluar pendapat pula. Kalau Abu Dawi mengatakan hukum kaza. Lepas tu, sakit dia keluar. Ah, tu lah Wahabi. Tak cerdik, bodoh. Bila makin begitu, dia ni nak makin. Tengok apa kata Suyuti. Imam Suyuti mengatakan, dia pasal sedap kata Imam Suyuti. Jadi, duk pulun, duk olah. Ah, sebab tu, habis saya syartut dulu, bang. Dulu Wahabi dah syat, kan? Kalau siapa yang ngaji dengan saya syartut, Wahabi dah syat. Tapi dia kata, aku tersesat dan tempoh masa yang banyak. Akhirnya diubah oleh Mufti Jumhuriyah dengan pemikiran yang sebenar menjadikan aku nampak agama ni memang luas. Memang cantik. Memang universal. Memang untuk agama yang solehun kulli zaman wal makan. Tokoh korporatnya kan nak duduk, tokoh intelektual kan nak duduk, tokoh agamawan kan nak duduk, agama ni sama rata. Sebagaimana mereka yang intelektual beramal dengan agama dengan sempurna, kita pun boleh beramal dengan sempurna. Tak ada perbezaan. Kalam Dr. Sa'aduddin Ali Nali mengatakan, dalam agama tidak ada dikatakan Rijaluddin, tak ada. Yang ada istilah kata individu agama, tokoh yang dikatakan rahib, pendeta, masalah tersebut hanya ada dalam agama Nasara, dalam agama Islam tak ada. Kita dikatakan sebagai tokoh agamawan yang mengenal hukum hakam agama, hukum syarak. Tak ada pun kata kita ni lebih aula untuk masuk syurga. Tak ada pun kata kita lebih aula dengan Allah Ta'ala. Tak ada pun siapa kata kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala dengan disebabkan ilmu yang kita ada. Tak. Kita beramal bertepatan dengan ilmu yang kita perolehi, okey. Kita akan sampai. Sebagaimana orang yang tak ada ilmu, yang tak mengaji agama, tak datang azhar pun, beramal dengan ilmu tersebut juga sampai pada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan tak disyarat pun. Bila mana di akhirat kelak, bila kata ulama mesti lebih tinggi daripada orang yang tak mengaji agama. Tak ada. Tak ada pemahaman tersebut. Dan salah pemahaman tersebut. Kalau sekiranya ada. Bahkan mengatakan sesiapa yang bertakwa itu yang akan lebih tinggi. Kemudian mungkin. Anak murid kita. Tak biasa mengaji azhar pun. Kita mengajak beramal betul dengan ilmu kita sampaikan. Baca Rasul Solihin hadis 2-3. Beramal dengan sepenuh-penuh amalan. Di akhirat dia tengok kita duduk syurga peringkat yang kelima. Dia duduk syurga peringkat yang pertama. Dari jauh. Sebab apa? Takarub dia lebih dekat. Tidak ada istilah dikatakan Rijaluddin. Tapi kalau agama Nasrani ada. Ni rahib. Kalau rahib, maka ni confirm. Syurga pangkat tertinggi. Maka ni rahib. Kalau mereka, tidak boleh untuk dipercayakan. Ucapan mereka tak boleh kaza-kaza. Kita berbeza. Itu yang dikatakan sebagai agama Allah SWT. Maka kembali kepada kemurnian, keaslian, turus yang ingin untuk kita kaji, turus yang ingin untuk kita keluarkan. Kalau tentang masalah janggut, memang kita sebut tadi. Mengatakan dalil kuat. Dalil kuat dalam mengatakan masalah itu merupakan masalah yang wajib untuk kita simpan. Tetapi untuk kita memfatwakan dengan untuk kita mengharam kepada masyarakat itu bukan satu dalil yang cukup kuat. Sebab apa? Dalil itu masih lagi tak kuat. Mufti Jumhuriyah dia buat alasan cukup mudah. Dia kata betapa dangkalnya Pak Wahabi dalam menganalisa masalah tersebut. Maka hanya mengeluarkan setengah-setengah masalah. Kalau kita buka tentang masalah apa? Masalah memang disebut dalam Fathul Bari. Ucapan tersebut bukan kalam mufti, bahkan kalam yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Masalah yang berkaitan dengan adat. Masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikatakan urusan kemasyarakatan, dia tidak ada kaitan dengan masalah agama. Kalau kita nak beramal, perlu disertakan dengan niat. Kalau tidak beramal, itu pun tidak boleh untuk kita bid'ahkan masyarakat. Antaranya adalah masalah janggut. Yang kedua masalah apa? Masalah berinai. Kan apa? Bezakan syaik. Bezakan kamu punya uban dengan diinaikan uban-uban kalian. Puak-puak musyrikin, mereka bila beruban, biar macam tu. Jadi Nabi suruh bang, muka lafah dengan puak-puak musyrikin, maka inaikan kamu punya rambut. Jadi dalil di situ, dalil amar. Kalau penilaian kita membandingkan dalil perintah yang ada pada masalah menyimpan janggut dengan dalil perintah yang ada dalam masalah untuk kita mewarnakan inai, maka perintah dalam masalah mewarnakan inai itu lebih kuat. Lebih kuat. Amar, perintah wajib untuk simpan, untuk kita berinai, itu lebih kuat dibandingkan dengan perintah dalam masalah perintah untuk menyimpan janggut.
Tetapi kenapa Pak Wahabi tak nak petikai pun orang yang ada uban tapi tak buat inai? Ada petikai? Tak petikai. Dalil lebih kuat. Sebab tu kita mengatakan ini hawa nafsu. Tentang masalah dalil, apakah hukum memakai kepiah ketika orang solat? Tak ada ulama mengatakan semayang itu tak sah. Sebab itu adat. Pendapat Syafi'i ketika mana dia ada di kota Baghdad mengatakan, okey, siapa yang tak kepiah tidak akan diterima riwayat hadis dia. Tapi bila sampai di Mesir, okey, tak apa, tak kepiah pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu adat. Adat yang menilai siqah seseorang ataupun tidak berdasarkan perbuatan. Kita duduk sini, okey, pakai kot ke, pakai apa ke, pakai baju batik, bersyarah beragama pun, orang pakai semua. Tapi duduk Malaysia, buat baju dengan pendek, buat pakai seluar track, buat pakai baju t-shirt biasa aja, bersyarah tentang Quran dengan hadis, hebat tak mana orang tak pakai. Kan berbeza masalah tersebut. Yang mengatakan adat juga mempunyai peranan yang penting dalam menentukan posisi seorang perawi dalam meriwayatkan satu masalah. Solat memakai kasut. Hukum, apakah hukum bila mana solat kita pakai kasut? Itu dikatakan sebagai masalah adat. Sehingga kamu mengatakan adakah hukum yang makruh, adakah masalah tersebut dibenarkan, itu masalah adat. Ibn Hajar mengatakan masalah berkaitan dengan masalah adat tidak boleh untuk kita membina ke orang, tak boleh untuk menyalahkan orang. Sebab suasana yang menghukum. Begitu juga bila mana masalah berkaitan dengan janggut. Bila suasana yang ada pada waktu tersebut menjadikan bila mana individu yang ada janggut itu merupakan kelompok muslimin sahaja. Geng kapiak seorang tak ada janggut. Lah ni campur aduk. Habis campur aduk. Campur aduk sebab tu kalau tengok Syekh Ibrahim, dulu dia tak ada janggut. Kalau anda tengok yang tak akhir bila tau, memang janggut Masya Allah lebat. Dulu masa mula-mula anda kenal Syekh Ibrahim ni memang misal je. Janggut ni tak ada langsung. Tak ada langsung janggut Syekh Ibrahim. Bila orang petikai, kata Syekh, orang tak pakai. Kadang orang kata, mengapa kutuk tisu'ah, bawa-bawa Wahabi. Tanya sebab apa? Ilmu dia Masya Allah, tabarakallah. Kalam dia sebut bukan kalam dia, kalam dia boleh kitab-kitab. Tak dipakai, tak ada janggut. Simple lah bawa Wahabi. Dia bercakap, bukannya dia bercakap. Tengok kitab, hafal kutuk tisu'ah. Haddasana, kalau kata hafai matan, boleh gagah lagi kita diterima. Ni bukan kata mengapai matan. Mengapai sekali dengan sanat. Haddasana'an, 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 haddasana'an. Kita selera habis dah. Nama kawan bertukar tingkat satu sampai duduk, tingkat dua sampai duduk. Kan cuba ingat. Cuba ulang macam tu sudah lah. Tingkat satu, pakit. Tingkat dua, tingkat dua, tingkat dua, pejabat. Tingkat tiga, siapa dia? Ha, siapa? Empat, berapa? Lepas tu bertukar. Yang ni ingat semua ni. Nama pula. Kadang-kadang Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Ibrahim, Ibrahim bin Muhammad, tukar pula dah. Kita selera habis dah, ingat. Tapi tak pakai, kira janggut tak ada. Buat Wahabi, simple. Sebab apa? Sebab masalah tersebut berkaitan dengan adat. Kalau kata itu yang Nabi mengatakan, Khaliful Yahud, Khaliful Musyrikin, Khaliful Majus. Bezakan kata. Fatwa Azhar yang lama. Buka, cari kitab-kitab Fatwa Azhar lama. Kan Majlis Ala, dia berkeluar 20 jilid. Majlis Ala Islami, keluar tentang Al-Fatwa Islamiah yang dikeluarkan dari Fitab sepanjang tempoh 1 tahun. Di antara fatwa yang akan kita jumpa, hukum pakai cap, hukum dia haram. Ini topi ni. Cap. Kubah ataupun topi koboi tu. Hukum dia haram. Kalau kita buka juga dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Kamus Marbawi, kan Syekh Marbawi kita, Kamus Marbawi. Dalam Kamus Marbawi tu cuba cari perkataan kubah. Kubah, topi koboi tersebut. Dan ditambah oleh Syekh Marbawi, dia kata apa? Hukum dia haram untuk memakai. Haram pakai. Pakai baju bang. Baju kot, pakai tie, pakai seluar. Haram untuk kita pakai. Tapi lah ni ada siapa kata haram? Siapa kata haram tu akan dicemuh untuk guru tu. Akan dikutuk. Sebab apa yang ulama Azhar dulu kata haram? Sebab itu kriteria yang hanya khas kepada puak-puak musyrikin. Dulu tak ada seorang pun yang dikatakan terdiri daripada orang yang beriman yang pakai topi macam tu. Tapi lah ni, suasana dah berubah. Keadaan dah berbeza. Situasi dah tak sama. Tak sama apa dia? Yang mengatakan bila pakai kepiah tersebut, pakai topi tersebut, itu tak mencerminkan dia sebagai kafir. Bila pakai kot, pakai tie, tak mencerminkan dia sebagai kafir. Sebab itu adat. Bila itu adat, maka selagi mana benda tersebut intisar kepada semua orang, kafir, muslim, maka tak boleh dituduh sebagai benda itu merupakan perbuatan yang salah. Tapi dulu Azhar tak teragak-agak untuk mengatakan haram untuk pakai. Sebab bila pakai benda tersebut, tanda mengatakan dia bersama-sama dengan puak-puak kafir. Pakaiannya sama dengan puak-puak kafir. Yang dikatakan sirak baina tarbus wal imamah. Satu masa dulu di Mesir, pertembungan di antara golongan-golongan yang pakai tarbus, kan tarbus tersebut, dengan golongan yang memakai imamah. Ha, geng imamah. Ha, ni geng tarbus ni, geng-geng puak-puak sekular. Geng puak-puak tak betul, geng puak-puak yang sesat. Kan faham-faham macam tu wujud. Maka adat tersebut dia akan berubah mengikut keadaan. Jangan kita sempitkan pemikiran. Kalau majlis damai, menjadikan kita masuk safarah, pakai jubah. Oh, pulun, jubah serban. Relax, Syekh. Adat. Yang mengatakan benda tersebut kita nak mempamerkan kecantikan dengan perbuatan kita. Bukan kita nak mengundang cemuhan dan celaan orang.
Haram hukum dia kalau sekiranya dengan amalan yang kita lakukan menzahirkan kepada benda celaan kepada apa yang kita buat. Balut serban, tak elok. Apa menyebabkan orang tak berkenan pakai serban? Baik tak usah balut serban. Balut serban apa lagi tu? Pakai serban, balut macam sing. Menyebabkan orang ini apa? Nampak macam bengali punya. Haram buat benda tersebut. Berdosa tu bukan berdosa kat orang kata tu satu. Orang yang melakukan benda tersebut pun berdosa sama. Sebab kita punca kepada terfitnah agama yang kita laksanakan. Itu adat. Maka pemikiran kita ni buka balik. Mengikut, buka jangan buka dengan pemikiran yang ada sekulia pada hari ni. Hari tu menteri kita sembang, oh, serabut dah tu. Hari tu jangan kira. Ha, tu ikut dah dia, bosan bercakap. Pemikiran sebagaimana terbukanya pemikiran para fuqaha kita. Pemikiran para sahabat kita. Dalam menilai suasana yang macam tu. Sahabat kita, pakai jubah, pakai jalabiah. Bila pergi ke negara Eropah, tak ada masalah pakai seluar. Pakai seluar. Janji tu tak aurat, tak ada masalah. Adat berubah, orang tidak mencemuh. Sekarang, kau pakai topi, kita akan buat kerja, akan apa-apa, panas ke apa, nak buh topi lain. Nak elok hangat, tak ada masalah. Dan ni orang pakai baju batik, ustaz kah, tok guru kah, sama semua pakai. Lain kalau sekiranya, muasafat itu pakaian yang khusus kepada orang-orang kafir. Pakai kot, pakai tai. Dr. Azhar kita, alim alamah pun macam tu, yang tak macam tu pun pakai. Tak ada berbeza. Dia nak tashwih pada masyarakat. Tapi sekarang dah tak sama. Bila janggut ada pada kita. Dan janggut juga ada pada orang-orang kafir. Bahkan tengok perempuan Mak Saleh. Sekarang janggut dah syari. Lagi kemas daripada jaga. Dia tak boleh nak beza. Walaupun dia tak boleh nak beza. Amalan tentang adat tersebut. Adakah tak perlu untuk beramal? Kita mengatakan beramal. Tetapi dengan niat untuk tashabuhan dengan Rasulullah SAW. Pahala dapat. Pahala dapat. Sebab apa? Sebab adat tersebut dilakukan oleh Nabi. Kita ingin beramal pada semua kriteria. Pada semua keadaan, pada semua muasafat, syama'il kita belajar. Walaupun pada makan, cara duduk. Kan kadang-kadang, Syainuddin. Anda dulu rumah kan ada meja makan. Punca, sebab anda buang meja makan tu disebabkan dua sebab. Sebab yang pertama, sebab main mengaji tu dah tak cukup tempat. Memang anda buang. Yang kedua, sebab memang Syainuddin tak mau makan atas meja. Bukan makan atas meja tu, duduk atas meja. Tak, duduk atas kerusi lah makan kat meja. Tu pun majas akli. Alakuah dia, tu kena pikir sendiri. Ini pun sebab-sebab kita kena. Cerita baru ni adalah seorang Yahoo Messenger, YM, anda duduk online. Akhirnya tanya, ustaz, nak jumpa ustaz, nak tanya tentang masalah balaghah. Anda kata, tak apalah, main lah. Ataupun kalau boleh tanya kat sini, tanyalah. Main sampai, daripada tonton nak main ke Kerah tu kan jauh. Nak main tanya masalah balaghah yang sikit dia. Lepas tu, anda tanya masalah apa dia. Dia kata tentang masalah majaz mursal. Majaz mursal, hukum tentang majaz mursal ni macam mana. Bukan majaz mursal, majaz akli. Tentang hukum majaz akli ni apa dia. Bila sebut, anda kata, okey, sekarang ni yang terpaham tu. Sebab apa? So, dia cakap dulu nak tengok tang mana problem dia tang dia tak faham tu. Akhirnya dia tengok, memang problem dia yang paling asal, nahu memang ta'ban khalis. Itu satu. Biasalah, balaghah takkan boleh kuasai. Selagi mana kita tak selesai nahu. Sorah tak boleh, nahu tak boleh, tak usah cerita buat balaghah. Bila ta'ban nahu, kita kena buat step pelan-pelan. Buat step pelan-pelan. Lain kali dia kata apa? Dia kata kami bincang. Lain kali ada ustaz tu kata buku doktor silap. Oh, dahsyat ni. Memang hebat. Memang terkejut. Buku doktor silap. Habis. Anda kata tak apa. Tunjuk dulu. Apa tak faham? Kita buat step by step. Bezakan antara majaz mustah dengan apa dikatakan hakikat, apa dikatakan sebagai majaz akli. Akhirnya dia faham. Akhirnya dia kata siapa ustaz tu dan siapa di mana yang dia katakan kitab itu silap. Dia kata bukan ustaz mana-mana yang mengajar. Kami buat kelas tutorial. Bila kami buat study group. Bila buat study group, bincang sama-sama. Akhirnya dia ni syarah sikit. Kau ni syarah sikit. Kawan ni syarah sikit. Pakai lawan syarah. Lawan syarah tu bukan lawan faham. Lawan menyesatkan. Pakai lawan sesat sikit-sikit, lah kena semua fi dolalin mubin. Sebelum ni dolal saja. Lah kali bila masuk semua fahaman, dolalin mubin. Hak tu berlaku. Macam tu juga teringat bila anda dulu. Masa di kuliah lah. Anda tak ikut kelas tutorial dan tak ikut study group. Yalah kita, waktu kita, masa kita tak dan untuk sama-sama dengan mereka. Pernah sekali bila kita hadir tersebut, dia pada buat study group. Bila sampai study group, sampai turn ada seorang pelajar tersebut, turn dia untuk dia menyampaikan syarahan kepada kawan-kawan. Tajuk tu buat apa? Tajuk buat kotron torik. Yang ni pelajar yang paling cemerlang. Mana kata dulu di Damanhur tu kira dia dapat markah yang paling tinggi. Kira best student lah. Bagi pelajar Melayu best student. Best student tapi dah tak mengaji. Sampai-sampai hari ni dia nak mengajar Qatu Torik. Masalah Qatu Torik adalah suatu masalah jalan pecah. Kan Qatu Torik? Jalan pecah. Potong. Lepas tu Torik jalan. Jadi Qatu Torik jalan pecah. Mana kata kalau macam ni habis sesat. Qatu Torik bukan macam tu Syekh. Qatu Torik cerita orang yang merompak. Quran, bahasa peka, bahasa kita apa pun hadis semua ada hakikat, ada majaz, ada istiarah, ada kinayah, ada usul-usul yang macam tu, ada bahasa-bahasa yang dia masuk kiasan kan. Sawah dia kata Quran sebut, mai kita sebut tu, wa anzalna alaikum libasan
apa? Yuari sawatikum. Sawah, dia sebut sawah benda-benda yang tak elok pada pandangan. Sawah tu maksud apa? Kemalan dubur. Dengan kamu lain dikatakan kemalan di kubur. Sebut sawah, benda tak elok. Benda tak elok apa dia? Benda tersebut. Bahasa tu nak bagi indah. Anda kata kalau macam tu, anda kata potong torik tu, anda kata jalan pecah. Anda kata apa? Anda kata masa tu, mana kata cerita tentang masalah babul khiyar, cerita bab timun. Kan kita beli khiyar kan? Ha, babul khiyar. Jadi ada khiyar syarat, nak beli tu kena syarat. Ada khiyar apa? Khiyar aib, tu timun buruk. Jangan beli khiyar aib. Kan jadi macam tu. Sebab kita nak serasikan dengan fahamannya. Sebab dia kata babu potong torik itu jalan pecah, jadi dia kata bab tentang bab khiyar tu bab timun lah. Kemudian dia kata satu lagi, bab yang menarik. Bab ni kira paling best. Bab apa? Bab ahya'ul mawat. Ahya'ul mawat, cara menghidupkan orang mati. Oh, ni kan best ni. Siapa yang mati, macam mana kita nak belajar ilmu ahya' untuk menghidupkan orang mati. Pakat jadi zombie, weh. Pakat jadi mayat-mayat hidup. Bukan cerita ahya'ul mawat, cerita hidup orang mati. Ahya'ul mawat menghidupkan tanah yang gersang. Cerita kotor torik. Cerita tentang masalah perompak. Tapi, pakat dia lawan sesat ni. Lawan sesat. Kemudian ada sekali pula. Buat gladiatorial ni, geng yang lain pula. Geng yang lain buat gladiatorial. Sebab tu tak mau hadir. Hadir kita kena komen. Mereka pun tak mau. Kita hadir ni buat pening mereka. Mereka nak faham bagi betul. Yang penting boleh jawab Pak Isan, Najah okey. Ni bila kita main, merosak macam mereka. Okey, kita tak main. Tapi hari tu sekali, ada juga. Terosakkan macam mereka. Bila terosakkan macam mereka, ada tolong jawab. Dah hujah tu memang konkret. Sampai hari ni, dia ingat. Dia kata apa? Bila anda sebut tu, anda kata, apa ni, seorang baca rofok, seorang baca kasrah, seorang baca fatah. Dia kata, anda tu baca ikut dan ni baris ni. Kitab ni baca ikut dan. Bila sebut tu, semua akan sengap lah. Kita tahu tu, tak boleh lah macam tu. Kadang ada hadis. Kadang ada hadis apa? Layul wajidi zulmun. Hadis tu kata layul wajidi. Dia baca apa? Li alwajid zulmun. Kan lam ya. Cara tulis baris tu, lam ya. Bila lam ya, dia ingat li. Bagi aku, bagi orang yang ada itu, satu kezaliman. Terjemah ikut dan. Ikut suka lah terjemah. Tak ada masalah. Sebab kita fuqaha semua. Jadi nampak hadis lam ya li. Al-wajib, orang yang mendapati. Zulmun, satu kezaliman. Okey. Bagi aku, bagi orang yang mendapati, satu kezaliman. Jadi, perbahasan pada. Cuba agak-agak bagi serasi elok. Dapat jumpa lah. Sedangkan hadis bukan lil-wajib. Hadis pun layul-wajib. Iaitu, melengah-lengahkan. Layu itu maksudnya makruh. Orang yang melengah-lengahkan. Bagi orang yang wajib, ada duit untuk membayar hutang. Sengaja melengah-lengahkan. Itu satu kezaliman. Itu maksud hadis. Tapi tak mengaji, ikut dan. Bila ikut dan, hadis baca salah. Kitab baca salah. Semua baca salah. Anak kata, apa baca salah-salah? Akhirnya seorang tu jawab. Dia kata, dia dalam paisa ni bukan penting. Yang penting adalah tulis. Bukan yang penting. Itu adalah baca. Baca betul. Tapi tulis salah buat apa? Mana kata kat anak tu? Entah. Baca betul. Tapi kalau anda tak ngapai, entah boleh najah paisa tak? Tak najah. Yang sekarang ni, baca bila macam mana pun. Tapi yang penting, tulis tu betul. Bila tulis betul, insyaAllah kita akan najah dengan jahit murtafiat ataupun jahit jidat. Nah, memang hujah dia tu kuat betul. Entah memang betul. Entah memang betul. Memang betul. Sebab, duk kalut nak tentu baris, nak tentu harakat. Bila kan cerita tentang ulama nahu. Yang duk marah anak dia. Apa ni, cakap bahasa tak betul. Bila satu hari tu, api sambak baju pok dia. Anak duk fikir, nahu sambak satu badan. Sebab, fikir nahu betul tak betul. Ya tak ada situasi jaga nahu. Ada situasi tak perlu untuk jaga nahu. Ni nak jaga tata bahasa ni. Bila nak jaga tata bahasa, pak ada terbakar ni. Dia tak mahu nak cakap. Sebab apa? Sebab kena atuk ayat dulu. Atuk ayat. Marfuk mana, mubtada mana, okey. Lah kali pak tu dah terbakar hangus bila. Lah kali pak ingat pula. Pak ingat marah anak. Apa ni tunggu nahu? Lah, itu pak kata suruh jaga nahu. Hal ni pak pula kata tak jaga nahu. Menyebabkan takut masalah yang macam tu. Ini kesan. Kalau tutorial pun yang tak tahu, kata wallahu alam. Tanya orang, rujuk. Jangan duk dusta-dustakan dengan fakta yang bercampur maklumat. Nak kali kelas tu menjadikan kita tak yakin dengan ilmu kita. Sebab tu duk heran. Orang tak ikut surah lapar lah. Kenapa Tok Nakik duk menyesat anak murid? Orang duk fikir nak pi tak pi, nak pi tak pi. Tu fakta juga. Nak pi syarah hadis, syarah tafsir, syarah dia menyesirah ikut dan dia. Dia berasa nak syarah macam mana, lepas tu dia istimbat mesti kenal dengan dia. Dengan perjuangan dia bawa. Kan dia ada set dah, dia punya thinking, pemikiran. Okey, yang ni kita kena faham ke ahli-ahli kita dengan hak ni, dengan hak ni, dengan hak ni. Ambillah dalil mana pun, yang penting teguhkan apa fahaman yang kita bawa. Ikut dan dia. Lah kali orang mula-mula boleh juga nak rapat dengan kita, orang lari kuih. Sebab apa? Sebab kata kita menyesal orang. Ni punca masalah. Tapi kalau tak lantik dia nakik, tak ada orang. Kalau lantik, menyusah orang. Bain awal bain. Jadi menyebabkan kita pun tak tahu nak buat kerja macam mana. Yang penting kesedaran yang ada dalam diri kita. Bertindak dengan kemampuan kita. Jangan melakukan benda yang kita tidak berkelayakan. Macam ni dalam masalah i'fa'ul lahyi. Nak simpan leha, janggut, simpan. Itu tuntutan. Tentang masalah orang meninggalkan benda tersebut, jangan untuk diperdebatkan. Sebab masih lagi ada pandangan-pandangan ulama dalam menghukumkan perbuatan tersebut bukan merupakan benda yang duruhi, wajib, sebab ada alaqah dengan yang dikatakan sebagai adat. Kalau kata
haram benda tersebut tak nak janggut. Patutnya orang tak nak janggut tu kena usaha bagi tubuh janggut. Kan macam tu fahamai kita. Dan semua masalah ibadat. Kalau benda ni merupakan satu tuntutan, maka kita kena laksanakan. Kena usaha untuk laksanakan. Selagi mana ada jalan untuk laksanakan, kita kena laksanakan. Semayang, selagi mana boleh semayang diri, tak boleh semayang duduk. Walaupun terpaksa bertongkat. Kan ada dalil mengatakan, kalau sekiranya kita dengan bersandar, boleh menjadikan kita semayang diri, wajib untuk kita bersandar. Tak boleh semayang duduk. Sebab ada lagi cara. Kalau dengan cara minyak bon, buah bagi tumbuh, buah minyak apa-apa bagi tumbuh, wajib kena tumbuh. Tapi tak ada siapa fahaman dengan fahaman macam tu. Tak ada. Sebab itu alaqah dengan adat. Dia bukan dengan ibadat. Yang ibadat yang Nabi sebut, yang Nabi cerita, Nabi bagi prinsip, itu ibadat yang jelas, yang pasti. Memang ada di antara adat-adat yang masuk menjadi benda-benda agama. Macam kita mengatakan imamah, yang dikatakan sebagai jubah, yang dikatakan sebagai pakaian-pakaian yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tapi kena disertakan dengan niat. Untuk tasyabuhan dengan Rasulullah. Itu hakikat sunnah pada makna yang sebenar. Bukan sebagaimana yang kita terawang-awang dalam memahami maksud yang telah kita sampaikan. Buat wahabi menjadikan ini iftitan. Menjadikan iftitan dengan dalil hadis sebab. Qaliful musyrikin. Menyalahilah para musyrikin. Wafiru aliha. Penuhkan janggut kalian. Wa'afu asyawarib. Maka hilangkan syawarib. Ini khilaf di kalangan ulama' dalam menentukan afu. Maksud yang dimasukkan dengan afu tersebut. Adakah dikatakan qasu. Qasu kita potong bagi nampak bibir. Jangan sampai bibir ni tertutup. Itu qasu. Ada yang dimasukkan dengan yang kata afu syawarib. Iaitu dia katakan sebagai istiqsal. Istiqsal ni potong habis. Hilang misal. Ikutlah siapa nak mengambil pandangan tentang masalah cukup janggut. Ataupun nak mengambil pandangan mengatakan simpan. Cukup janggut maaf. Yang mengambil pandangan mengatakan cukup misal. Ataupun yang mengambil pandangan mengatakan simpan misal. Itu masing-masing dengan dalil masing-masing. Kedua-dua dalil ada kekuatan. Tidak ada perdebatan yang panjang. Bukan halqihah. Halqah itu merupakan ni. Halqah yang kita buat ni. Halqah ni nama ni. Kalau halak itu cukur. Halqihah. Dan tidak mencukur dia. Wal musyrikul al-maksud muqalafatum. Dan golongan musyriki yang dituntut untuk kita muqalafah mereka adalah majusi. Kahnu yahliquna lihahum. Maka itu mencukur janggut mereka. Halqihah. Wal musyrikul maksud. Kahnu wa yutilu syawaribahum. Dan mereka memanjangkan misal-misal mereka. Wahazal amru min babi muqalafatil musyrikin. Fi jala'ilil umur wa daqa'iqihah. Iaitu menyalahkan musyrikin dalam semua perkara. Dalam semua bab. Dalam semua perspektif. Nanti kita akan jumpa juga risalah. Yang dikarang oleh Syekh Zaid Al-Qasari. Tentang masalah perbahasan mengenai muqalafah Yahud. Adakah yang disebut. Man tashabbaha biqawmin fahum minhum. Pada semua perspektif. Ataupun ada benda yang dikecualikan. Kita pakai Mercedes. Oh tashabbaha biqawmin. Kaitan ni Yahudi punya Jerman punya tak boleh pakai. Siapa tak ada orang faham macam tu. Tak ada orang sesempit tu. Ambil apa? Ambil spek mata jenama apa daripada Jerman. Kan sini Mesir banyak ambil daripada Eropah, daripada US dan juga daripada Perancis. Oh ni tak boleh. Tashabbaha biqawmin. Dia ni apa? Dia ni spek dipakai oleh Bush. Kita pun pakai seolah-olah kita berbangga dengan Bush. Takkan sesempit tu agama? Tidak. Nanti kita akan jumpa risalah. Membahaskan dengan fahaman mengenai masalah yang telah kita bicarakan. Macam mana untuk kita memahami masalah tersebut. Dan riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abi Dawud dan juga Abi Hurairah menyebut khisal fitrah. Wa minha, di antara cabang-cabang fitrah yang wajib untuk kita buat. Ada sebagian mengatakan 5, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Pada riwayat yang muta'adidah, di antaranya qasu syarib. Maka sekarang ni nak digabungkan. Afu membuang. Qasu syarib, adakah qasu syarib ni bertindak sebagai apa? Mubayyin kepada maksud afu. Kan itu pengamatan dalam ilmu sulfi. Dalam ilmu sulfi, ada hadis-hadis neri yang akan mencarangkan. Bila tengok hadis banyak-banyak, afu kita rasa buang. Bila buang, kita ihtimal apa? Ihtimal buang dengan gunting lebih daripada bibir, itu buang juga. Buang semua pun buang juga. Jadi ihtimal. Bila ihtimal, macam mana kita nak meneguhkan maksud yang ingin kita maksudkan? Maka ambil hadis lain. Ada hadis mengatakan qasu. Bila qasu, jadi afu di atas tersebut, tidak lebih buang yang Nabi ingin maksudkan adalah buang di bahagian lebih daripada bibir. Nampak tak pengamatan ulama fuqaha dalam menganalisa hadis? Kalau buat wahabi mudah, afu buang habis. Sedangkan ihtimal maksud tersebut, kita kena satu persatu, step by step untuk kita apa? Memahami apa yang ingin Allah dan juga Rasul maksudkan. Itu peranan ilmu sulfi. Bukan sedangkal sebagaimana semudah-mudah dalam kita mensyarahkan semua masalah. Qasu syarih. Pertama, i'fa'u liha faqad tawatara fi'luhu 'ani Rasul. Pertama, dari sudut perbuatan kita tahu. Memang Nabi memang semenyanggut. Para sahabat pun semenyanggut. Tak ada siapa pun yang meninggalkan untuk menyimpan janggut. Walam yatrugu ahadun minhum. Tak ada seorang pun daripada mereka yang meninggalkan untuk menyimpan janggut. Wal amru huna lil wujub ma lam yasrifu sarifun ila nabi. Maka perintah di sini menunjukkan atas masuk wajib. Kan memegang pendapat jumhur. Kitab kita nak beramal dengan sunnah. Kitab kita nak beramal dengan Al-Quran. Kita tak mengambil pendapat lemah. Walaupun kita mempertikaikan sikap wahabi. Tu wahabi buat jadi fitnah. Sekarang ni kadang-kadang kita mempertahankan kata suruh sibah nyanggut. Daripada wasa kita sokong mereka. Tak, kita kan sokong. Mereka kita sokong apa yang memang kita punya fahaman. Kan kadang macam sahabat-sahabat kita sini. Dia buat program-program maksud semangat ni. Kita hadir. Bila kita hadir tu, pasal apa? Pasal kita pun geng dengan dia.
Kita akan geng. Kita nak tengok dia bercakap ni macam mana. Tengok pemikiran dah jauh pergi mana. Ada perkembangan tak? Sehat tak sihat? Rosak ke pemikiran? Kita nak menilai. Dia duk masa kita ni sama dengan dia. Tak. Nanti dulu. Kita tak semestinya kita menilai hak itu adalah hak. Batil itu adalah batil. Kita hadir nak tengok pemikiran orang yang bercakap. Adakah pemikiran ni sama dengan 10 tahun yang dulu? Ataupun dah berubah? Dah makin cerdik? Itu tujuan kita. Pasal apa? Oh ni. Okay, Alhamdulillah Ustaz ni. Kita dia bersama-sama. Kita bawa betul apa kita bawa. Dakwah dia tak kata apa pun dia senyap dia. Ha ni kita menyebabkan kita terus tersesat, dia terus tersesat disebabkan salah dalam penilaian. Macam tu juga Puan Habi. Kita ada cerita suruh simpan yang gut di luar kita sokong dia. Bukan sokong dia, kita sokong nas. Kita sokong dalil, bukan kita menyokong mereka. Kita menyokong apa yang mengikuti ketetapan berdasarkan qawaid-qawaid yang muktabarah. Wala sarifun fi sunnah ila nabi. Tidak ada benda yang memalingkan daripada maksud sunat. Fayabqal amru al wujub. Kekallah perintah itu dengan kewajipan. Wabihaza wajabah i'fa ulihiyah li'alla al-waridah. Oleh kerana itu, wajiblah untuk melebatkan janggut dengan alasan yang telah disebutkan dalam hadis, iaitu mukhalafah pada musyrikin. Yang kedua, amma i'fa usyarib. Faqad ja'a marratan bilafzil i'fa. Ada sekali datang dengan i'fa dan sekali datang dengan lafaz qas. Jadi ada satu dengan i'fa mengatakan menghapuskan, buang. Ada sebahagian datangkan dengan lafaz qas. Wa min huna qala ba'dul ulama, ada sebahagian ulama mengatakan hukum dengan misai, okey, kita qas. Gunting jangan lebih pada bibir ni. Jangan lebih. Okey, ambil pandangan tersebut silakan. Wa ba'dhum bil istisqa, istisqa tu habis buang. Licin, cukup tadi hari. Ha. Katanya wallahu alam. Katanya bagi para-para pendai elok untuk mengambil pendapat yang mengatakan istisqa. Sebab orang yang ada misai ni nampak lebih garang. Katanya wallahu alam. Katanya macam tu. Sebab itulah ramai di antara tuan-tuan kita, dia kata apa? Dia kata bila dia buang misai, orang takut dengan dia. Tapi bila buang misai ni, dia nampak manis dia leleng sebab simpan janggut saja, kita buat janggut sikit saja. Dia nampak manis tu lebih nak dibandingkan dengan yang dikatakan dengan buang secara, dengan dikatakan sebagai gunting. Ikutlah masing-masing dengan pendapat yang mengatakan gunting, dengan pendapat yang mengatakan buang pabe, masing-masing. Ini masalah yang kita bicarakan ni untuk ikhwah saja nak, akhwat tak termasuk lah. Akhwat wajib buang semua walaupun kalau ada. Tapi wallahualam lah, katanya kalau sekiranya umur misai kita buang, lepas ni naik lebat lagi. Dan lepas tu naik pula jenis kasar-kasar. Oh, nak jenis kan kalau hak kali pertama jenis janggut hak apa malam pertama pula. Okey. Yang first time. First time. Itulah kita duk cakap bab-bab lagu tu kan dia tersasul. Dia gay. Itulah ikhwah kata apa? Tak seronoklah akhwat ikut sebab akhwat ikut kita tak boleh terlampau serohah sekarang. Kita kena cover-cover. Jaga akhwat. Ikhwah ni dia suka berlakon. Kadang-kadang ada betul, kadang-kadang ada tak betul. Sama jugalah akhwat pun serupa juga kadang berlakon. Tapi hakikat kita pun nak meraihkan. Tak maulah bercakap dengan benda-benda yang meraihkan. Benda-benda yang kurang sesuai. Ia hanya sesuai dengan situasi yang sesama dengan ikhwah dan akhwat sesama dengan akhwat. Wabaduhum bitakhir. Dan sebagian pendapat yang ketiga mengatakan boleh pilih. Sebagian menegaskan kata dengan kena gunting. Sebagian mengatakan buang pabih. Sebagian mengatakan bitakhir. Wa mimma dhahaba ila istisqal al-kufiyun. Jadi siapa nak pegang dengan pendapat kata buang semua itu dapat ulama Kufah, geng-geng Imam Bunifah dan seumpama dia. Qala at-Tabari tafsir at-Tabari jaa sunnah bil amray. Datang perintah dengan hadis pada dua perkara. Fala ta'aruf. Hakikatnya tak bertembung langsung. Sebab nanti orang kata ni hadis ni bertembung ni. Ya tak. Hadis tak bertembung. Hadis datang Nabi kata Nabi bagi dua pilihan. Pilih mana? Yang mana bahasa sesuai. Kan kata ada orang muka nampak garang dengan misai. Ada orang dengan misai tak mampu nak jaga. Ada orang misai. Kalau naik ni naik huduh. Kan kalau dia naik misai. Naik misai sikit. Nampak ya Allah. Macam padang rumput. Lubang. Kan kalau kata orang main bola tu. Kerana kawasan ni ada rumput. Kawasan ni tak ada rumput. Kawasan ni ada rumput. Tak ada rumput. Kan dia lubang-lubang nampak huduh. Dia nak cukup tak boleh. Sebab ada hadis kata apa. Ada yang mengatakan wajib simpan misai. Tapi kalau simpan. Misai aku akan naik. Jenis apa? Tak seimbang. Cacat sikit. Nak makin ni. Kan yang ada pada para sahabat dan juga Nabi. Maka Imam Tabari mengatakan jangan anggap kata ta'arud. Tak bertembung. Bahkan itu pilihan. Fakilah umat sabitun fayatakhayyaru muslim masya'ah. Kan cantik dengan pandangan Imam Tabari. Kita kalau sekiranya kalau orang datang dengan hujah tersebut, kita sekarang terkenduan juga nak jawab. Imam Tabari nampak ulama-ulama kita diajak pemikiran macam mana? Masya Allah. Dia mengajar kita kecantikan agama tu macam mana? Kita kalau dapat Pak Wabi, tak boleh. Nas yang mengatakan simpan misai itu lebih kuat. Kita akan temukan. Cari kitab satu kitab. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Anda baca kitab tu. Wujub i'fa' al-lihyah. Wajib untuk melebatkan janggut yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Tajuk pun kita tahu dah dia punya hukum. Wajib untuk melebatkan janggut dan kitab tersebut mendapat pujian khusus oleh Bin Baz. Baca apa habis? Kita tersebut kitab NP memang membahaskan tentang masalah misai dan juga masalah janggut dan perbahasan tentang masalah misai. Dalil yang paling kuat, yang lebih teguh, yang lebih konkret dari sudut cara istidlal dia adalah mengatakan
misai itu wajib juga untuk disimpan. Maksud yang dikatakan, Nabi kata afu tersebut adalah dipotong. Bukan dikata dibuang pabih. Nampak tak? Kalau nak pegang kata kuat, buat pabih dia akan petikai. Bila petikai, kau ni kata aku nak simpan misai. Kerana misai aku naik buruk lagu tu. Huduh misai aku kena naik. Menyebabkan orang azal nak beramal dengan agama ni berasa tak best. Berasa tak elok. Tengok Imam Tabari kata apa. Imam Tabari kata tak. Hadis datang dua-dua. Itu pemikiran yang betul ni. Pemikiran dibuat oleh Pak Wahabi menjadikan kita pun Allah. Orang tak mau ni macam ustaz. Biarlah nak buat macam mana. Beramal dengan agama ni memang susah. Kan ujar Pak Wahabi macam tu. Nak beramal dengan agama ni kena ada pengorbanan. Nak beramal dengan agama ni kena ada orang beriman. Fama asya'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ada dalil pula. Siapa yang ingin beriman beriman, siapa nak kufur kufur. Allah Taala tak bagi daya sebab tu dia tak berasa berkenan untuk dia simpan janggut dia walaupun itu malu pada pandangan masyarakat. Sebab apa? Pemikiran tu dangkal. Hujah tu sampai. Hujah tu dahsyat masya-Allah tabarakallah, tapi cara hujah mereka. Kan bila main maklumat macam yang anda sebut ni, kita dapat pening habis. Pening habis. Ustaz kata ustaz kata macam ni, ustaz ustaz kata macam ni, dua-dua tu pasal betul, dua-dua pasal kuat. Macam mana? Ha, sebab tu kita kata kena mengaji daripada asas. Ambil betul-betul yang asli dia sudut amanah khazanah ilmu tu yang mana yang asli. Baru kita tak diperbodohkan. Orang cakap apa pun kita nilai. Betul kita pertahankan, salah kita takkan pertahankan. Bukannya kita ikut-ikutan dengan apa yang dikata. Ni betul yang ni ustaz yang kata. Nanti dulu share. Otak Tuhan bagi bukan suruh tahan. Otak Tuhan bagi suruh fikir. Kau tahan otak, jadi lembu kambing. Tak parah, boleh buat. Orang takkan hidung pergi mana pun. Ni tak ni, sama wata'ah. Sama wata'ah mana yang dapat fahaman. Nabi tak nak ajak fahaman wata'ah yang sebagian dah fahaman tersebut. Dia kata kerja sebut, kata kerja sebab buat. Tak ada buat tu pun dia tak ada kelayakan untuk buat. Hal tu yang dipertahankan. Ya fitnah. Ya sepatutnya tenaga ikhlas, gelungan yang berimpun tu, kelompok-kelompok yang macam tu, maka berimpun dengan niat ikhlas nak menegakkan agama Allah Ta'ala. Ikhlas untuk memperjuangkan satu benda bumi. Tapi tak jadi elok sebab apa? Sebab pemikiran tu tak ada. Sebab apa? Kecerdikan tu tak ada. Sebab apa? Sebab fahaman dia buat tu salah. Tu punca dah. Sepatutnya kalau golongan tersebut fahaman itu betul, Allah Masya Allah Tabarakallah, gabungan yang mereka buat itu bukan gabungan lekeh. Menggegar dunia, menghancurkan kekufuran, mampu untuk menjahannamkan jahiliah. Tetapi kita buat, orang duk cemuh setiap hari, orang nak makin amun, 2 hari ku hilang orang. Ku hilang orang, ku tak mau dengan kita. Apa yang kita buat makin dipandang sinis. Bahkan makin hari orang makin berani untuk kata kita serba hadapan. Sebab apa? Sebab kita tak cukup masyarakat. Tak cukup kriteria untuk kita mengatakan sebagai pendukung harakat Islamiah. Kita lalu nak yang keluar hak tak tahu apa dia buat, panggil tak ke mana, semayang sampai ke mana, macam tu. Hak ngaji tak mah. Hak tu yang duduk dengan kita. Yakin kan dengan apa dia sampaikan? Semangat Masya Allah Tabarakallah. Sebab tu kita akan pertikai kembali disebabkan kita apa? Tidak ada maklumat kepada hakikat. Imam Tabari tengok dia ajak pemikiran. Dia kata, jangan, tak bertemu, pilih. Kita realisasikan agama tersebut jadi cantik. Sebab tu kita tengok kadang orang cakap, oh, kata hebat ustaz yang cakap, sedap. Sebab dia mampu merealisasikan, mematangkan ilmu mengikut suasana. Menjadikan nampak cantik. Orang tak pertikai kata, oh, Masya Allah. Kenapa nak bercakap? Cakap dengan pokok korporat. Dia ada rentak dah, tak sama dengan kita bercakap dengan kita. Lepas tu yang boleh main orang ustaz ni ambil duit ustaz-ustaz ni. Oh. Bukan kata kita jual agama dengan duit, tak. Tapi bila mana mereka masa puas dengan apa yang disampaikan, punca bila mana kita mampu untuk mengamati satu masalah dengan pengamatan yang matang. Mereka ada akal untuk fikir. Mereka ada pemikiran. Mereka ada benda tersebut yang perlu dilentur dengan sebenar-benda lenturan. Tabari, Imam Tabari Masya Allah. Bagi kita satu fahaman yang cantik. Atok pemikiran kita, buka minda kita dengan tokoh seperti Imam Tabari untuk melentur pemikiran kita. Jangan duk buka pemikiran pada kawan-kawan kita, dia tu pun tak faham apa yang dia buat. Heran sebab apa orang tak ikut usrah ni. Dia tak mahu tanya sebab apa orang tak pergi usrah. Dia duk, ni bukan tentang masalah petikai tak, ni masalah cerita anda cerita hak dulu. Zaman sekarang tak tahu, Allahu a'lam. Zaman dulu. Marah, ni sebab apa sebab tak ikut usrah. Bila sebab tak ikut usrah, lepas tu bersyarah, kita kena faham. Hentam ni, gini tak ikut usrah. Kena faham kepentingan usrah, kita kena faham. Dia tak nak tanya sebab apa orang tak mau ikut dia. Perbetul diri kita dulu. Sebelum kita nak petikai apa yang orang buat. Orang kalau cinta, benda tu dia ada kekuatan jazabah. Kekuatan menarik. Mengaji kita buat. Syainuddin kena pengajian dia. Orang tak buat iklan pun, main menerpa penuh. Iklan tak tahu pun kena. Menerpa daripada tu, furuk-furuk semua turun. Sebab apa? Sebab perasaan kasih tersebut, ingin tersebut, kebenaran tersebut, ada pada dia kita rasa macam tu. Orang main. Tapi kat kita sebab apa orang ketuang? Orang tak mau. Hak ni tak ada, kita duk heran. Kita buat ni orang tak mau ikut. Ahli kita tak faham. Kita dah terangkan pun tak faham-faham juga. Duk bantai orang. Kira duk bantai orang. Tak nak fikir kata dia tu salah. Yang ni kata pemikiran bila tak terbuka, sampai hancur dia akan macam tu.
akan tumbuh. Mungkinlah kita boleh nasihat 2-3 kali, tak mau dengar juga, okeylah. Tumbuh saat kehancuran dan kita mengatakan apa yang dia buat itu merupakan wasilah. Satu jalan untuk menyampaikan Islam. Kita nak pergi habis waktu buang masa duduk dengan kelompok, golongan yang buang masa tersebut, itu bukan satu sikap yang cerdik. Dakwah kena diteruskan. Wasilah banyak. Kalau jalan tersebut, jalan yang menjahanamkan agama, jalan yang tak elok, jalan yang merosakkan, pilih wasilah lain. Banyak lagi wasilah lain. Wasilah yang penting, agama tersebut disampaikan dengan ramai betul. Tinggalkan dan mereka ni bilang, oh ni, golongan mukhalafah ni, golongan buruh ni, golongan hak tak betul. Kan fahaman, fahaman macam tu ada. Fahaman, dia fahaman tersebut, dia satu kelompok kan. Satu kelompok yang mereka ni pun tak ambil pemikiran orang. Orang pun tak dimasukkan pemikiran pada mereka. Duduk satu kelompok kan. Mereka pun takkan gaji dengan orang. Pemikiran macam tu duduk sekali dengan dia pun, lagi duduk tikai orang. Oh ni, menjahanamkan persatuan, merosakkan pemikiran. Dia fahaman tu sebab apa? Sebab tak pernah terbuka. Orang nak suruh dia sedar dan dia tak mau sedar juga. Settle lah. Sebab tu dah peringat ada bekas orang ketua pemuda. Dia dahsyat lah. Dia punya bahasa tu menarik. Walaupun hukum tak membenarkan dengan perbuatan tersebut. Dia kata, Tok Imam semayang, baca salah-salah. Bila baca salah-salah, kita tegur. Kata baca Fatihah tak betul. Tapi tak betul juga. Duk bertahan. Perbuatan. Jadi ganti tu imam tersebut, tak perlu untuk kita berimam dengan imam macam tu. Tu bahasa dia. Kita mana hukum fiqah membenarkan. Tapi nak cerita apa dia? Kalau pemimpin yang memang tahu kata benda tu salah, benda tu tutup guru semua kata salah. Ulama-ulama semua kata salah. Dia duk kata betul juga. Orang macam tu sepak eh. Buat tak tahu dia tinggalkan sebab orang sasah tarik kita terjun gong. Ni sami'na wa ta'na, mati-mati syahid. Siapa tak mati syahid? Orang kata tu mati bunuh diri. Bodoh tu orang kata. Orang tak kata siapa pun kata tu syahid. Tak ada siapa pun kata tu perjuangan. Kita ada masa perjuangan. Sebab apa? Kita macam lembu. Tuan tarik. Tuan tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik. Tuan terjun ni. Gong, 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 tarik. Ni tuan taat, taat terjun. Tak apa syahid. Syahid. Apa? Pergi jumpa kat akhirat. Dia tengok mati. Duduk masuk dalam neraka. Kena azab. Sebab apa? Bunuh diri. Ni pemikiran yang ada pada hari ni. Kita tak pernah mempertikaikan apa nak buat. Buat. Buka selagi mana manhaj pemikiran para ulama kita ni ada. Sebagaimana tokoh-tokoh ulama kita dulu. Boleh tubuh parti macam ni dekat Malaysia sebab apa? Sebab kematangan. Maka dengan pemikiran para ulama, maka merasakan wasilah yang sesuai pada waktu sekarang mewujudkan satu parti Islam. Wujud. Laksanakan. Kemudian ada pemikiran yang lain. Dan begitu juga kita bila kita matang dengan pemikiran para ulama, satu hari kita akan bertindak dengan apa yang sesuai dengan masyarakat kita. Sama ada kita terus mengukuhkan parti yang ada, ataupun kita perlu dengan satu wasilah yang lain, ataupun kita perlu dengan teknik yang lain, benda tu akan berubah. Tak menjadi masalah. Ni kita bila dengar paman-paman macam dia cakap ni, oh ni masalah ustaz, ni masalah. Ustaz ni problem, tak boleh mengaji dengan dia. Tak apa. Kita pun tak berkeinginan anak murid yang macam tu. Sebelum dia bercakap dengan bahasa tersebut, kita sebut terlebih dahulu. Pemikiran pula anak murid yang macam tu, kita pun tak berkenan. Buat apa latih orang macam tu, tahu dah lembu, kambing, tak kerti nak mengajak, duduk cerita pun tak faham. Tak apa, dia nak meninggalkan, dia rasa dia tak berkenan dengan kita, dipersilakan sebelum kamu meninggalkan majlis, kita mengatakan, iqtazil an majlis silana. Kan pemikiran yang dikatakan wasil bin Atok. Orang mengajak tak faham lagi. Orang cerita kat wasil bin Atok. Serta Wasil bin Atok kata hukum tentang masalah hukum ni. Macam ni. Tak, dia rasa dia betul. Akhirnya apa kata Hasan Basri? Mengatakan, Mu'tazil. Majlis sana. Tinggalkan majlis kami. Akhirnya dapat gelaran dikatakan sebagai Mu'tazilah. Tu dapat punca nama Mu'tazilah. Sebab pemikiran tu tak betul. Thinking yang tak betul. Dia rasa hak dia tu betul. Nak kena ikut cara dia. Orang yang mukhalafah tak betul. Dia tak nak fikir kata hak dia tu yang tersesat. Yang ni kita jaga-jaga. Sebab itulah bila ramai orang mengatakan kena fahaman, kena parti-parti yang dibawa, kena mendekati kepada paman Khawarij. Punca dia ni. Sebab dia fikir nak kena jadikan survival parti dia tu berterusan. Tidak tersilap. Bila itu yang terjadi, kita terleka. Lagi-lagi ilmu yang kita ada tu takkan matang sampai bila-bila. Imam Tabari mengajak kita di kematangan. Wa qala Qurtubi, Imam Qurtubi kata al-qasu an ya'khudha ma tala 'ala syafa, yang lebih pada ni, pada bibir ni. Bihaitsu la yu'zi 'an ta'am, yang tidak akan kena makanan. Walai istimewa fi al-wasakh, dan juga tidak akan terimpun kotoran di situ. Bila tutup mulut, payahlah. Kadang kita bercakap, mulut kita, ilmu kita dan sebagainya akan menyebabkan kotoran melekat. Al-qidab lirijal, insyaAllah. Nanti kita akan sambung pada hari yang akan datang. Tengok Radu Salih.